hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jazakumullah khairan katsiran dan terima kasih kepada pejabat Wabi Malik karena mengadakan forum kita pada malam ini dan mengundang saya bersama dengan Datuk Asri untuk menjadi panel untuk kita sama-sama cuba memahami dan mencernakan tajuk yang dikenaki kita kupas pada malam ini iaitu mendaulatkan Islam. Ya, daulatkan Islam dan isu-isu semasa. Sebagai ahli panel yang pertama bercakap tentang isu ini dan diajukan pertanyaan tadi, apakah yang kita maksudkan dengan mendaulatkan Islam itu? Adakah kita nak daulatkan Islam itu sendiri ataupun umat Islam? Sebagaimana kita maklum bahawa agama Islam ni sama ada kita daulat ataupun tak daulatkan dia, dia tetap berdaulat. Sebab yang menurunkan agama ini ialah Tuhan punya alam semesta ini, ya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada orang terima tak terima, Islam tetap tinggi juga. Al-Islam ya'lu wa la yu'ala alaih. Tapi sebagaimana kita tahu bahawa suatu gagasan atau sesuatu institusi itu walau betapa lengkap sekalipun dan betapa indah sekalipun, orang tak akan nampak kalau tidak ada pendokong-pendokongnya yang merealisasikannya di dalam kehidupan ini. Sama ada di dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, masyarakat, negara dan seterusnya lah. Saya suka menyebut ayat Quran surah An-Nur ayat 55 ini untuk kita fahami isu ini, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardh wa la yumakkinanna lahum dinahum ladzi tadha lahum dinahum irtadha lahum kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahum alladzi tadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfin amna ya'budunani wa la yushrikuni wa la yushrikuna bi syai'an faman kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Artinya Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah akan jadikan mereka para penguasa di muka bumi ini, khalifah-khalifah di muka bumi ini. Seperti mana Allah berikan kuasa itu, dominasi itu kepada orang-orang yang dahulu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh pada zaman silam sebelum kita. Dan Allah juga janji, itu satu. Yang keduanya, Allah janji juga la yumakkinanna lahum dinahum allazi tadha lahum. Allah akan meneguhkan kedudukan agama yang Allah redakan untuk mereka. Dua. Yang tiga juga, Allah janji juga Allah akan menggantikan suasana ketakutan mereka menjadi aman, tenteram. Mereka menyembah aku dan tidak mensyirikkan sesuatu dengan aku, ya. Siapa yang kufur selepas itu, mereka adalah merupakan orang-orang yang fasik. Shadaqallahul azim. Jadi kita faham daripada ayat ini, umat Islam dia boleh mendaki
jinjang-jinjang atau tingkat-tingkat kemajuan dan kekuasaan di muka bumi ini dengan syarat mereka betul-betul menjadi orang-orang yang beriman kepada agama ini, yang menghendaki kita beriman dengan akidah kita, dengan rukun-rukun iman kita yang enam itu, dengan keimanan yang sesungguhnya, kemudian diikuti dengan amal soleh, dengan amalan-amalan yang baik yang menunjukkan penghayatan kita kepada agama kita. Jadi yang kita nak daulatkan ialah penghayatan umat Islam terhadap ajaran-ajaran agama ini. Macam saya katakan tadi, supaya orang nampak keindahan dan kecantikan agama Islam, kesempurnaan agama Islam itu dengan penghayatan kita tersebut. Maknanya kalau kita hayati, sebab Islam agama sebagaimana yang kita tahu ialah satu ajaran yang lengkap. Bila disebut din itu ialah, orang putih kata a way of life, a complete way of life. Tambah lagi build apa ni, based on revelation. Itulah cakap-cakap orang putih sikit. Maknanya ya, satu cara hidup yang lengkap, yang complete berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu kita, bila dia merupakan ajaran-ajaran yang lengkap, yang sempurna, maka kesempurnaan itu mesti kita realisasikan dan mesti kita zahirkan dalam bentuk amalan-amalan kita, penghayatan kita dalam segenap aspek kehidupan kita. Biar orang nampak dalam peribadi kita itu berbeza dengan peribadi orang yang bukan Islam. Nampak, bila orang nampak orang Islam banding dengan orang tak Islam tu, orang nampak ada bezanya. Ya, kalau segi pakaian, segi tutur katanya, tingkah lakunya, semuanya berbeza. Nampak keunggulan Islam tu pada diri penganutnya itu. Begitu juga bila orang bandingkan antara keluarga kita dengan keluarga orang yang bukan Islam, orang nampak cantik keluarga orang Islam tu. Ya, nampak macam mana ayahnya, apa, bapaknya memainkan peranan ya sebagai ketua keluarga, ibunya bagaimana dia mendidik anak-anak, mengurus rumah tangga, cantik anak-anak yang taat kepada dua ibu bapa, ya, yang rajin mendengar kata dan sebagainya, maka kita nampak keindahan Islam itu pada keluarga, pada peribadi umat Islam, begitu juga dalam hubungan sosial, dalam kemasyarakatan orang Islam, berjual beli dan sebagainya, berinteraksi antara satu sama lain, cantik. Pemerintahan pun begitu juga. Bagaimana kita urus tadbir dengan cara yang begitu unggul, adil, ya, saksama dan penuh dengan kebajikan untuk rakyat jelata. Orang nampak. Banding dengan orang lain, nampaklah keindahan Islam itu. Tapi sekarang ini kita tengok terbalik pula. Ya. Banyak yang terbalik. Kita tengok yang zalim ialah orang-orang pemerintah-pemerintah Islam. Tengok orang-orang yang apa, yang bukan Islam mainlah, kita nampak keadilan dan kebajikan itu dilaksanakan dalam masyarakat, dalam pemerintahan dan sebagainya. Itu yang kita kata Islam ni, kita kena, dia satu cara hidup yang menyeluruh dan dia tidak hanya untuk satu masa yang tertentu saja. Sepanjang hayat, ya. Dan komprehensif. Bila orang bercakap memuji-muji seorang hamba Allah di dalam majlis Sayyidina Umar Ibn Khattab, Sayyidina Umar dengar. Sayyidina Umar panggil orang yang memuji seseorang itu. Sayyidina Umar tanya, kenapa kamu puji dia? Ya, kamu kata dia ni orang yang baik, sebab apa? Jadi orang tu jawab, kami tengok dia ni duduk dalam masjid lama-lama, duduk semayang, duduk wirid, duduk apa sebagainya. Kemudian Sayyidina Umar tanya, pernahkah kamu bergaul dengan dia? Orang tu kata, tak pernah. Kamu pernahkah makan sekali dengan dia? Tak pernah juga. Pernahkah apa tidur sekali, apa di serumah sekali dengan dia? Tak pernah juga. Atau kamu pernahkah bermusafir bersama dia? Maknanya sekurang-kurangnya kalau kamu tak kenal dia di tempat kamu, mungkin kamu kenal dia dalam perjalanan.
Kadang-kadang perjalanan yang jauh ni tuan-tuan dan puan-puan, dia boleh juga apa ni menyebabkan kita mengenal syakhsiah atau peribadi kawan kita. Kalau dah keadaan senang, lenang, duduk di satu tempat ni dengan tenang apa semua, kadang-kadang syakhsiah dia yang sebenarnya tak nampak. Tak nampak. Dia apa ni peribadi sebenarnya orang tu kadang-kadang kita nampak di kala kesusahan. Waktu kita menghadapi kesusahan, sama-sama susah, kita akan nampak bagaimana sikap dia, bagaimana kelakuan dia, bagaimana reaksi dia kepada kita dan sebagainya. Kita tengok masa kita pergi Mekah kan, dulu saya pergi Mekah apa, alhamdulillah lah saya boleh rasa dua keadaan yang berbeza. Zaman naik kapal laut dulu pun pergi ikut ayah, umur saya belum sampai 13 tahun lagi. Kemudian yang pergi cara sekarang lah, naik kapal terbang. Nak cerita dulu ni, kita pergi susah. Perjalanan tu susah. Kita nak naik kapal, nak datang Pulau Pinang pun seminggu kena bersedia lah. Nak datang Pulau Pinang, tu kalau nak datang biasa lah. Nak datang melawat je, kalau nak pergi Mekah tu sebulan lah. Bersedia dengan saharanya, dengan apa semua. Kemudian dalam kapal tu, 14 hari kita berlayar baru sampai sana dengan kena ribut apa semua, mabuk. Itu kita boleh kenal peribadi orang dalam keadaan yang seperti itu. Siapa yang bersedia untuk nak bantu kita? Kalau mereka sama-sama duduk di tempat masing-masing, tak nampak. Macam orang nikah je kan, dia pedoh. Masa duduk tunang tu dia pedoh, kan? Tak nampak peribadi yang sebenarnya. Bila dia kahwin lama-lama, menempuh senang dan susah, baru dia nampak. Dia tak larang nak pura-pura lah. Tak larang nak orang panggil, ialah nak pura-pura. Dia melahirkan satu bentuk peribadi yang bukan asli bagi dia. Bukan dia peribadi dia yang sejati. Tapi bila duduk lama, kita nampak lah. Bila habis masa tak larang nak pura-pura lah, kita nampak lah. Kalau hak malah hak bangkit lewat balak lihat ni, dia nampaklah peribadi yang sebenar. Sehari dua belum kahwin tak nampak. Nampak rajin, nampak manis semua, senyum dan sebagainya. Sekali lama baru nampak. Jadi kita nak katakan di sini ialah sikap kita sebagai Muslim itu mestilah berada di mana-mana bidang sekalipun. Maknanya seorang Muslim yang baik itu, dia bukan saja baik di rumah dia, bukan saja baik di sekolah ataupun di pejabat, tapi dia baik di mana-mana. Bila dia berinteraksi dengan orang lain, sama ada di pejabat ke, di pasar ke, di mana-mana, dia nampak keunggulan peribadinya itu. Sebab itu kita tak boleh cepat-cepat buat keputusan orang tu baik ke, orang ni tak baik, dengan sebab kita menyaksikan atau kita hanya bertemu dengan dia dalam masa yang singkat, tak boleh. Kadang-kadang kita nampak semayang punya rajin. Mungkin dia hanya menunjuk saja di depan kita. Tapi kita tengok dalam masa yang lama dan kita tengok dalam pelbagai bidang kehidupan itu, maka ketika itu barulah kita boleh buat kepastian, kita boleh memastikan bahawa orang itu adalah orang yang yang sungguh-sungguh menghayati ajaran-ajaran agama itu. Jadi apa yang saya maksudkan ialah bahawa Islam itu, walaupun dia agama Allah Subhanahu Wa Taala, Islam itu unggul, Islam itu tinggi, Islam cantik dan sebagainya, tetapi keunggulan Islam, keindahan Islam, kecantikan Islam itu hanya boleh kita lihat apabila dia hayati sepenuhnya dalam kehidupan umat Islam. Sama ada kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Jadi itulah apa saja yang saya dapat jawab terhadap soalan yang dihadapkan kepada saya. Bagaimana kita nak daulatkan Islam itu, ialah kerana umat Islam itu sendiri mesti menunjukkan keunggulan mereka dan sebagainya. Kadang-kadang, minta pengusir sikit lagi, kadang-kadang orang membandingkan. Kita ni banyak suka berjenama, suka memakai jenama Islam.
ya, tadika Islam, sekolah Islam, perubatan Islam dan sebagainya. Tapi bila orang bandingkan dengan pihak-pihak yang lain, sekolah lain, umpamanya orang bandingkan dengan pendidikan orang lain, kita tengok Islam tu tak nampak yang kata ketinggian Islam tu. Di sudut pendidikan pun kita nampak orang lebih selesa menghantar anak ke sekolah-sekolah yang bukan Islam. Kita tengok anak-anak yang dihantar ke sekolah yang berjenama Islam ni mungkin apa agak terkebelakang dibandingkan dengan anak-anak yang dihantar ke sekolah-sekolah yang lain. Begitu juga dari segi apa kita katalah, walaupun benda ni bagi setengah orang tidak penting, segi kebersihan umpamanya. Kebersihan. Kita namakan sekolah kita Islam. Bila orang pergi ke tandas, orang tengok Allah. Ha? Pak depa lagi pun dah patah balik. Ha? Ha? Saya pernah buat jadi macam tu. Ya, saya nak pergi ke tandas, tengok-tengok tak teramak. Ha? Tak jadi kencing. Tak jadi kencing. Ha? Tapi kalau sekolah yang diurus dan ditadbir oleh pihak yang lain, kadang-kadang kita pergi tengok tandas dia tu tak ada berapa. Kalau orang katalah apa ni, ustaz tidur di sini malam ni tak ada tempat lain lah. Saya kata saya teramat tidur. Ya. Tidur dalam tandas orang yang apa, bukan Islam. Sekolah yang bukan Islam. Ha, tapi kalau yang diurus tadbir oleh orang Islam, macam saya sebut tadi lah. Tapi bukan nak tuju kepada mana-mana pihak lah. Ya. Itu sebagai peringatan kepada kita semua. Ya. Dan mungkin ada. Ya. Ini saya cerita hak Num dulu. Ya, 70-an dulu. Sekarang mungkin dah berubah. Allah Alam. Terima kasih kepada Sahib Usamaha Datuk Dr. Wan Salim di atas kupasan kepada tajuk yang pertama. Maknanya jelas kepada kita bahawa Islam itu sendiri sudah berdaulat. Maka tidak perlu lagi kita mendaulatkan Islam. Tetapi yang lebih penting bagi kita ialah bagaimana umat Islam itu sendiri perlu menjaga dan memelihara kedaulatan Islam. Kita yang kena menjaganya. Bukan Islam tu dah sempurna elok dah. Tapi oleh kerana dalam konteks kita hari ini, dunia hari ini dilambakkan dengan pelbagai macam isu-isu, isu politik, isu ekonomi, isu sosial terhadap orang Islam, seolah-olah Islam ini sejahtera atas nama saja. Dan sedikit sebanyak mungkin menjejaskan kedaulatan Islam serta kepercayaan masyarakat terhadap Islam. Tidak kiralah kepercayaan masyarakat itu daripada kalangan mereka yang bukan Islam ataupun mereka yang Islam, atau lebih-lebih lagi kepada mereka yang bukan Islam. So balik kepada ahli panel kita yang kedua, Sahib Samaha Dr. Mazhar. Kenapakah isu-isu seperti ini dilambakkan kepada kebanyakan orang Islam, terutamanya daripada konteks pemerintahan ke sampailah daripada atas sampailah ke bawah? Apakah puncanya? Adakah salah faham terhadap Islam? Ataupun mungkinkah kerana macam ahli panel yang pertama kata tadi, umat Islam tidak mampu untuk dijadikan sandaran, untuk umat Islam tidak mampu menonjolkan bahawa inilah sebenarnya ajaran Islam. So mohon penjelasan daripada Sahib Usamaha Dr. Mazhar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pengerusi yang dikasihi Sahibus Samahah Datuk Wan Salim Maknur, Mufti Pulau Pinang dan juga merupakan guru saya, syekh saya. Yang dikasihi apa Datuk Abdul Malik Kasim, Esko Negeri Pulau Pinang, hadirin dan hadirat sekalian. Saya sambung sikitlah tadi yang dah diucapkan. Di negeri-negeri, sebahagian negara orang bukan Islam, Jepun, Scandinavia country, New Zealand, Australia, ambil lah kalau nak bubuh Singapura sekalipun, negeri-negeri ni upacara-upacara mereka, majlis-majlis mereka tak ada nampak agama. Tak adalah mufti baca doa dulu ke, tak adalah juga
nasyid dulu sebelum majlis, baca qasidah ke, ataupun kena selawat mahal-mahal bayaran tu. Tetapi negeri-negeri ini cemerlang di sudut urus takbir yang baik, di sudut anti rasuah, di sudut kebajikan rakyat mereka, di sudut alam sekitar mereka. Banyak lagi lah. Negara-negara orang Islam, bukan kita saja, semua, kita mungkin agak lebih baik secara perbandingan. Majlis-majlis mereka ada berunsur agama, ada ulama'nya dalam majlis. Hari ini pun majlis anjuran kerajaan negeri, ada dua mufti. Tetapi dari segi urus takbir, dari segi indeks rasuah, negara-negara orang Islam mengecewakan. Persoalan yang kita mesti tanya, apakah sebenarnya peranan agama? Agama ni sekadar nak menghiasi majlis, ataupun agama sebenarnya berperanan membetulkan kehidupan manusia? Negara-negara, sebahagian negara orang lain, tak ada siapa baca qala Allah, qala Rasulullah. Tapi sangat sukar nak dengar cerita rasuah. Saya pernah ingat, walaupun negeri penjajah kita, UK, ada berita muka depan masa saya duduk di dulu, ada MP, Member of Parliament, yang telah buat claim. Dia tengok, dia orang kena channel ni, dia kadang-kadang channel, kena boleh bayar, bayar terus di situ. Dia claim lebih kurang 18 pound lah, lebih kurang kat RM200 lah. Dia guna, dia salah claim lah. Malu dia, letak jawatan dia. RM200 lah. Kita agak-agak RM4 nak letak jawatan. Ini adalah, tadi sebab dia tanya, Al-Quran adalah merupakan mukjizat. Mukjizat terbesar Al-Quran ialah lughah, bahasa Al-Quran. Tapi saya nak tanya, berapa orang tuan-tuan ni dapat menghayati mukjizat bahasa dalam Al-Quran? Bila baca Al-Quran tu rasa dia punya mukjizat bahasa tu. Macam mana dengan orang-orang di pasar Uqaf dan Majas zaman jahiliah tu, dengar hebat. Saya ingat tak ramai. Setakat belajar kelas bahasa Arab malam-malam ni, tak boleh pergi lagi. Yang balik kuliah lurah tu pun kadang-kadang tak pergi lagi. Hebatnya bahasa dia. Habis siapa yang dapat rasa mukjizat bahasa ni? Mukjizat bahasa dirasai oleh orang yang pandai bahasa. Itu mukjizat Quran. Tapi orang yang tak pandai Quran, tak pandai bahasa Arab, kata, bagaimana dia nak lihat mukjizat Quran? Dia melihat mukjizat kesan Al-Quran kepada manusia. Mukjizat akhlak. Mukjizat sikap. Manusia-manusia yang telah menganut ajaran Al-Quran. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mula-mula peringkat Mekah. Tapi apabila Nabi tak tahan tengok tekanan yang dahsyat yang dikenakan kepada orang Islam, Nabi minta supaya sebahagian mereka ini yang mustada'afin, yang tertindas, pergi ke Habasyah. Di Habasyah ada Ashamah. Ashamah nama dia. Gelaran maharaja dia Najasyi. Najasyi ni raja lah, maharaja. Nabi suruh pergi ke sana. Idhabu ilal Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Dia Kristian raja ni. Pergi ke Habasyah kerana di sana ada seorang raja yang tidak dizalimi di sisinya seorang pun. Nabi i'tirah keadilan sekalipun Kristian. Orang Islam pergi. Ja'far bin Abi Talib, Ummu Salamah, ramai orang pergi untuk selamatkan diri daripada penindasan Quraisy. Bila pergi ke sana, Quraisy rasa tergugat. Kerana orang-orang yang bermasalah di Mekah sudah keluar negara dan bawa isu ini ke negara lain.
dan Habasyah, Abyssinia merupakan rakan dagang juga yang penting, bukan rakan dagang lah, tempat perdagangan yang penting kepada kaum Quraisy juga. Jadi mereka bersidang di Darun Nadwah, Dewan Persidangan Quraisy, macam parlimen dia lah, tapi dia tak mengundi. Dia lantik di kalangan kepala-kepala kabilah, dia mengundi di kabilah lah. Hasil daripada perbincangan, mereka bersetuju untuk menghantar Amr bin As. Amr bin As ini, sekejap kita akan cerita tentang dia. Amr bin As ini satu sosok politik yang hebat dalam Quraisy di sudut diplomatik. Jadi mereka putuskan Amr bin As pergi jumpa Najasyi. Pasal Amr bin As tahu macam mana nak deal dengan Najasyi, macam mana nak berurusan dengan Najasyi. Jadi hantar Amr bin As dan bawa hadiah dan semua, biasalah raja kena umpan dia. Pergi sana, orang Islam dah ada di sana. Pergi sana bagi tahu kat Najasyi, ada ghilmanun sufaha. Dalam bahasa kita, budak-budak bodoh lah. Budak-budak ni, budak-budak masalah. Ataupun orang-orang yang bermasalah. Kan? Ini tuduhan di peringkat antarabangsa. Datang ke negeri engkau, dia bawa masalah. Lari daripada negeri kami setelah mengganggu kestabilan Mekah. Najasyi ialah seorang pemerintah Kristian yang adil. Dia masuk Islam kemudian. Siapa pun tak tahu dia masuk Islam secara rahsia. Nabi tahu dan para sahabat, dia berutus dengan Nabi. Tapi masa ni dia tak masuk Islam lagi. Jadi Najasyi kata, walaupun aku kawan kau, Amr, aku tak boleh nak hukum orang ni melainkan nak kena semak. Jadi dibawa mereka ni di hadapan Najasyi. Saya nak cerita perkara ini penting untuk diambil iktibar oleh orang Islam. Bila bawa, Najasyi nak dengar penghujahan di pihak orang Islam. Maksudnya, kalau mereka silap jawab, mereka mesti ditangkap dan diserahkan kepada Amr bin As dan rombongan Quraisy untuk dibawa ke Mekah dan dihukum di sana. Dia kena berlaku ekstradisi lah. Apabila Najasyi panggil, kepala orang Islam ketika itu ialah Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bertanggungjawab nak berhujah di hadapan Najasyi. Macam kita sekarang lah. Nak berhujah di pentas antarabangsa. Nak habang apa kat Najasyi supaya Najasyi tak ambil tindakan. Ini penting. Kalau dia habang kata kami ni sembahyang lima waktu, yang ni tak boleh menarik perhatian Najasyi. Saya nak sebut penghujahan dia supaya kita ambil iktibar pada hari ini. Pusingan kedua sekali saya nak sebut cerita lain. Dan mengusir sikit ya. Kata dia, setelah Najasyi tanya, dia pun start jawab. Ayyuhal malik, wahai malik, kunna qauman ahla jahiliyah, na'budul asnam wa na'til fawahisha wa naqta'ul arham wa nusi'ul jiwar wa ya'kulul qawiyu minna adda'ifah. وكنا على ذلك حتى بعث الله رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه. Setakat itu, naik panjang. Sekali saya sambung. Wahai raja, kami ini dahulunya adalah satu kaum jahiliyah. Kami menyembah berhala, kami memakan bangkai, kami melakukan perkara yang keji. Kami memutuskan silaturahim, kami menyakiti jiran, orang-orang yang kuat di kalangan kami menindas orang-orang yang lemah di kalangan kami. Sentiasalah kami berterusanlah kami dalam keadaan demikian sehingga Allah mengutuskan seorang rasul di kalangan kami. Kami mengenali keturunannya, amanahnya, cakap benarnya dan sikapnya yang tidak melakukan perkara-perkara yang keji. Wada'ana ila Allah azza wa jal. Dia menyeru kami kepada Allah azza wa jal. Linuwahhidahu wa na'budahu wa nakhla'a ma kunna na'budu wa ma kunna nahnu na'budu wa aba'una.
Dia menyeru kami kepada Allah, meminta supaya kami hanya mentauhidkan Allah, menyembahnya dan menanggalkan ma kunna na'budu nahnu wa aba'una, apa yang kami dan mak bapak kami sembah. Wa amarana bisidqil hadis. Dia memerintahkan kami supaya bercakap benar. Wasilatul rahim, dan menghubungkan silatul rahim. Wa husnul jiwar, buat baik kepada jiran. Ini semua unsur-unsur bagus yang diceritakan tentang akhlak Islam. Kemudian dia kata wa nahana 'anil fawahish. Sebelum tu wa kafwa 'anil maharim wad-dima, dan dia memerintahkan kami jaga diri, jangan buat yang haram dan jangan tumpah darah orang. Wa nahana 'anil fawahish. Dia larang kami buat benda keji. Wa shahadatuz zur, cakap bohong. Wa aklil malil yatim, makan harta benda anak yatim. Wa qasful muhsanat, dan tuduh wanita-wanita yang tak bersalah. Wa amara wa amarana an na'budullah wa la nusyrika bihi syai'a. Baru dia umar ibadat, dia suruh kami sembah Allah, jangan syirikkan dia dengan sesuatu. Wa amarana bi iqamatis salah wa ita'iz zakat, dia menyuruh kami mendirikan salat dan membayar zakat. Kemudian dia berkira berapa bilangan Islam. Najasyi dengan kagum dengan benda ni. Sebab apa? Sebab ini nilai-nilai yang baik. Agama yang penuh dengan nilai-nilai yang baik. Tapi kita hari ini kalau berdiri di hadapan kuasa besar, kami adalah satu umat yang pemimpin-pemimpin kami tidak rasuah. Negeri kami bersih. Anak-anak kami dijaga, akhlak kami indah, kami menjaga alam sekitar, kami tidak kotor, kami urus tadbir yang baik negeri kami. Semua tak ada, semua ni ada kat mereka. Jepun kata hampa teruk. Kalau setakat hampa buat ni, lebih baik macam orang Jepun tak ada agama, Shinto. Di Jepun tak tahu identiti dia, dia lahir agama lain, kena nak mati agama lain. Tengok yang mana murah urusan kapan. Ya betul tentang kena pergi Jepun. Pasal dia tak penting. Tapi dia berdisiplin. Unsur baik. Kita tidak dapat lagi nak promosi. Package tak ada. Package tak ada. Sebab itu kita bermasalah. Di dalam dakwah. Nak cerita semayang. 10 awal Zulhijjah beribadat. Tak apalah di kalangan kita. Baguslah yang tu. Tapi kita cakap soal antarabangsa. Soal apa persepsi orang lain terhadap kita. Yang ni, package ni kita tak ada. Package ni kita tak ada. Amr bin As. Mengisi, boleh sikit lagi mengisi ya. Amr bin As ni, saya nak cerita. Dia ni akhirnya dia masuk Islam. Ni pun satu saya nak cerita. Dia masuk Islam, walaupun dia masuk Islam masa zaman Khalid Al-Walid masuk Islam, agak lewat. Hampir-hampir Nabi nak tawang kota Mekah, dia pun masuk Islam. Dia ahli politik yang bijak. Orang Syiah tak suka kat dia. Dia pun kata dia ni semua penyanyian tahkim dan seumpamanya. Tapi Syiah salah. Syiah kena baca lain buku. Khalifah Al-Qayyad. Dia baca riwayat yang lain. Tapi tak apa. Saya nak cerita Amr bin As. Amr bin As, satu hari, dia dengar Al-Mustawrad Al-Qurashi. Ini sahabat Nabi. Al-Mustawrad Al-Qurashi. Maksudnya Amr bin As dah masuk Islam. Kata, dia dengar Nabi kata, taqumus sa'atu warrumu aktharun nasi. Akan berlaku kiamat dan Rum merupakan manusia yang paling ramai. Maksud masa kiamat berlaku, bangsa yang kuat, yang tak terhapus, yang kuat ramai, bangsa Rum. Lebih kurang orang Eropah lah. Ataupun dalam connotation lama, dia bermaksud macam masyarakat Kristian pada zaman itu. Kata Amr, betul ke kau dengar Nabi kata? Dia kata, ya, aku dengar. Kalau macam tu, kata Amr,
fa inna fihim khisalan arba'an. Ini dalam riwayat Muslim. Hadis yang sahih Muslim. Kerana pada mereka ada empat ciri. Tuan-tuan tengok apa ciri dah. Amr bin As ni dia tengok bangsa Rom ni, bangsa Eropah yang tuan-tuan, berapa orang tengok bola malam ni, kita tengoklah kan. Tapi kalau Piala Dunia, hak Rom, hak semua Eropah main, lebih ramai orang tengok. Apa pun, kalau produk, produk mana ni? Ini produk Indonesia, Pakistan. Oh, okeylah. Ingat nasi biryani, lebih kurang begitu. Tapi kalau perubatan, barang, jenama, orang kata ini Europe punya ni, Germany punya. Kereta, kereta apa tuan-tuan ingat yang bagus? Ha? Hebat dia sekarang pakai proton. Boleh jugalah. Bukan kata hina, kita hormat kereta negara kita. Tapi hebat sekarang pakai MERS. Dengar bunyi hebat. Walaupun MERS tu 20 tahun dah umur dah. Germany. Fa inna fihim khisalan arba'an, kata Amr. Ni dirakam dalam hadis, dalam hadis Muslim. Kerana yakni diakui perkataan Amr bin As. Apa dia? Innahum la ahlamun nas 'inda fitnah. Mereka adalah orang yang paling santun apabila berlakunya fitnah. Bila berlaku kekacauan, mereka paling cepat nak paling bijak menguruskannya. Forbearing. Maksudnya bila kita tengok Eropah, bukan mereka tak bergaduh. 200 tahun mereka bergaduh. Tapi mereka pandai settle di kalangan mereka. Negara orang Islam, beratus tahun tak habis-habis. Kemudian, asra'uhum ifaqatan ba'da musibah. Paling cepat bangkit selepas musibah. Betul tak tuan-tuan? Dua peperangan dunia, Eropah terlibat. Hancur Jerman, Poland. Tapi masih kita pakai Mercedes juga lah. Masih kalau pergi ke Germany, walaupun orang Jerman sendiri kutuk Hitler, tapi pergi Berlin, belajar engineering. Ha? Di kampung-kampung mereka. Cantik. Saya pernah pergi di Jerman dan banyak kawasannya. Hebat Germany. Perang. Jepun pun hebat juga sebenarnya. Perang, bangkit balik. London kena bom. Dahsyat. Bangkit balik. Kita yang tak kena bom, tak bangkit-bangkit. Ya, negara orang Islam. Pergi hatta ke Arab Saudi. Tandas pun tak elok-elok lagi. Padahal yang pergi itu semua labbaik Allahumma labbaik. Kalau bab taharah, hai, setitik najis pun batai tak sangka dah. Tak ada khilaf, tak mau dah. Hak khilaf-khilaf banyak tu. Walaupun kelonggaran fuqaha, tak mau kita mazhab kita. Tapi tandas macam yang diceritakan oleh sahabat Hasan Maha tadi, teruk. Wa awshakuhum karrah ba'da farrah, dia kata. Yang ketiga, paling cepat bertindak balas terhadap serangan musuh. Ha, ini betul. Kita buat apa kat mereka, dia patah balik hebat. Yang keempat, khairuhum li miskin wa yatim wa da'if. Mereka lebih paling baik untuk orang miskin, untuk anak yatim dan untuk da'if. Mereka tak baik untuk kita. Tapi tuan-tuan pergi kebajikan negara mereka, hebat. Lahir saja dapat allowance. Hatta penderma-penderma besar dalam dunia ni, donor-donor yang hebat, Bill Gates, apa lagi? Semua yang hebat-hebat, yang bagi orang belajar, bagi apa? Semua negara daripada barat. Tapi Amr bin As tambah, sekali saya nak hurai hadis ni panjang, dia tambah. Wa khamisatun hasanatun jamilah. Tapi ada satu yang kelima, yang paling cantik sekali. Yang cantik dan hebat. Apa dia? Yang baik dan cantik. Apa dia? Wa amna'uhum min zulmil muluk. Mereka adalah kaum yang paling menghalang kezaliman para pemerintah. Rasuah sikit, tombang.
Mereka buat sistem untuk mereka. Tuan-tuan tengok Obama cakap apa untuk negara Afrika sebelum dia tamat menjadi presiden. Kata Obama, aku jadi presiden Amerika ni sesuatu yang privilege. Sesuatu yang hebat lah, tak ada lah dalam dunia ni. Istimewa. Pun begitu aku tak boleh lebih daripada dua penggal. Aku kena turun. Tak boleh tanding lah. Kita orang Islam, tak tahulah lagi dia boleh berdiri bertanding lah. Kita tak buat satu sistem. Lepas tu marilah ustaz ulama-ulama. Oh, dalam sistem khalifah dalam Islam. Tak ada had umur. Kau kena faham realiti berbeza. Sebab itu kita. Agama satu endorsement kadang-kadang. Bukan agama. Golongan agama. Bagaikan cop logo halal. Untuk justifikan. Justifikasikan sebahagian tindakan para penguasa. Dengan dans agama. Walaupun orang tak setuju saya kata ni, tapi pusingan kedua saya nak detailkan lagi. Tentang, bukan saja harta yang berjenama dengan Islam dan yang meletakkan Islam sebagai perlambangan politik pun sama. Kerana akhirnya orang Islam tak bangun, negara orang Islam tak bangun. Kita forum berpuluh kali, malah dah nak cakap tajuk ni sebenarnya. Tapi realitinya orang Islam demikianlah. Alam sekitar, kita kalau baca ayat Quran, alam tarau, tidakkah kamu lihat laut? Allah bawa daripada lautan ke daratan, naik gunung, naik apa, supaya tengok indah alam. Tapi bila tengok negara orang Islam, hutan dia habis, tandas dia sumbat, banjir besar kat kita, tempat peranginan kosak, sungai penuh dengan plastik, pergi masjid, orang masjid ni nak semayang Allah akbar pelan-pelan, tapi tanah masjid pecah. Dia geram masa lepas mayang apa tu, tumbuk pecah, kunci pecah. Kemudian kalau kita kritik, oh ni tak setia dengan Islam ni, kita mesti kembali menilai persoalan ni. Minta maaf pengusir saya terpanjang. Terima kasih. Pusingan pertama daripada ahli panel, kedua-dua ahli panel. Terima kasih Dr. Mazhar atas kupasan yang begitu jelas kepada kita tentang kenapakah tanggapan-tanggapan seperti ini berlaku kepada Islam. Sebelum saya meneruskan pusingan yang kedua, kepada pemilik kenderaan PFE 4968, anda punya kenderaan tidak tutup lampu. Sekejap lagi kami semua balik, anda tak balik lagi. PFE 4968, tolong lampu kenderaan anda tidak bertutup. Baik, seterusnya kita, saya nampak ada relate, ada hubung kait antara soalan satu, soalan kedua dan soalan yang ketiga. Kepada ahli panel kita yang pertama, saya bersama Dato' Dr. Wan Salim, iaitu apa yang disebut oleh Dr. Mazhar tadi ialah bagaimana Islam itu pada ketika itu umatnya mampu untuk membuat orang tertarik terhadap Islam. Dan satu ketika dulu kita selalu mendengar dan banyak kaul-kaul yang mengatakan bahawa Islam, kita sendiri pernah tahu dalam sirah bahawa Islam satu ketika dulu pernah menakluki 2/3 dunia. Dari hujung sini ke hujung sana, daripada timur sampai ke barat. Kejayaan tersebut adalah kerana keupayaan, kepimpinan dan masyarakat ketika itu untuk menjaga kedaulatan Islam. Tetapi kini Islam tidak lagi dominan. Islam tidak lagi dominan di mata masyarakat, sama ada di dunia maupun di negara kita secara amnya, dan juga di mana-mana. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mungkin apa yang berlaku ini adalah sesuatu yang ada kaitan dengan apa yang diceritakan oleh kedua-dua ahli panel tadi. Kenapakah hari ini kita tidak lagi mempunyai kekuatan? Kita tidak ada lagi sesuatu yang boleh kita banggakan untuk kita letakkan diri kita menguasai 2/3 dunia ataupun menguasai dunia seperti mana yang dahulu. Mohon sahib sama Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk membincangkan atau menjelaskan, mengkupas isu-isu ini seperti ini. Terima kasih. Okey. Semua orang kalau rajin baca
dia boleh tahu dengan yakinnya di sudut sejarah bahwa umat Islam satu ketika dulu adalah umat yang terbaik, ya, yang dikatakan best ummah lah, best community, the best community, khairu ummatin ukhrijat linnas, bukan saja dalam bidang satu bidang yang tertentu, tapi boleh dikatakan dalam semua bidang kehidupan. Kalau nak tengok kepimpinan yang terbaik, tengok kepada kepimpinan umat Islam. Nak tengok kepada pemerintahan yang baik, tengok kepada pemerintahan umat Islam. Nak tengok dari segi ketenteraan, military, yang terbaik, yang terunggul, yang paling kuat ialah tentera-tentera Islam. Begitu juga dalam pelbagai bidang ilmu. Bukan saja dalam bidang fiqah. Kita ni bila sebut Islam ni bidang fiqah, nampak fiqah, tauhid, tafsir, hadis. Tapi kalau kita baca buku-buku sejarah yang cerita tentang keadaan penguasaan umat Islam mengenai ilmu-ilmu zaman dahulu, kita tengok dalam Universiti Azhar di tahap awalnya itu, dia Universiti Azhar, di Universiti Azhar dia ajar pelbagai ilmu yang kita hari ini kita panggil ilmu semasa ataupun ilmu moden, ulum asriyah. Di Universiti Azhar dia ajar fizik, ilmu kimia, ilmu perubatan, astronomi, side by side dengan inilah, dengan apa, ilmu fiqh, ilmu apa ni, tauhid, ilmu tafsir, hadis dan sebagainya. Maka sebab itulah kita baca dalam sejarah, di samping kita dapati ada jagoh-jagoh ilmuwan dalam bidang fiqh seperti imam-imam yang empat, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dan lain-lain lagi, banyak lagi dulu, Sufyan As-Sauri, zaman tabi'in dulu, ya. Kemudian dalam bidang ilmu tafsir, kita temui jago-jago seperti At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibn Katsir dan lain-lain. Begitu juga kita tengok dalam bidang-bidang yang kita panggil sekarang ni ilmu semasa ni atau ilmu contemporary, ilmu moden ni. Sebenarnya dalam Islam tak ada pembahagian macam tu. Cuma mungkin orang nak bagi mudah kita faham, dibahagikan ulum diniyah dengan ulum asriyah, ataupun ilmu akhirat, ilmu dunia. Tak ada pun pembahagian yang sebenarnya. Dia semua ilmu ni Islam, dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sumber ilmu sama aja, ya, sumber ilmu fiqh, ilmu tafsir dan ilmu fizik, ilmu kimia, perubatan, sumbernya Allah Subhanahu Wa Taala. Malah saya, pandangan pribadi saya lah, ilmu yang paling ini saya tak tahu apa, Syekh Usamah Dato' Asri dia setuju tak setuju saya tak tahu, tapi pandangan pribadi saya, ilmu yang paling dekat kepada Islam kalau kita belajar dengan penuh keimanan ialah ilmu sains. Ilmu-ilmu sains. Sebab dia mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat Allah ni dia ada dua, ayat yang tertulis dalam apa, Al-Quran itu, dan ayat yang ada di apa, segenap dimensi alam semesta ni. Ayat Allah juga. Bila dia sebut apa, tentang kejadian langit dan bumi, tentang apa, lautan, tentang gunung-ganang dan sebagainya, dia selalunya dia akhiri dengan inna fi dzalika laayat, ya. Pada yang demikian itu adalah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tengok umat Islam zaman dulu dia adalah umat yang terbaik dalam bidang-bidang ini. Kemudian kalau tengok dalam sejarah lagi,
sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dan sebelum wahyu Allah yang terakhir Al-Qur'an diturunkan kepada baginda. Kita lihat keadaan umat Arab, orang Arab berbeza sekali dengan selepas mereka menerima agama Islam ini. Sebelum Islam datang, kita tengok orang Arab, orang tahulah kata di situ ada satu bangsa nama bangsa Arab, ya. Tapi orang dunia tak kisah. Mana dunia tak mengambil berat tentang orang Arab ni. Mana pandangan dunia remehlah orang Arab ni. Sebab mereka tidak memiliki apa-apa. Ilmu tak ada, budaya pun rendah, tamadun tak ada, akhlak tak ada, ya, undang-undang tak ada dan sebagainya. Ya, semua tak ada. Jadi dunia tengok, ya, yang mereka tahu hanya gembala, unta, kambing, ya, tanam pokok kurma itulah, ya, atau berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat kerana ikut apa ni orang panggil kesuburan atau padang rumput, ya, untuk gembalaan mereka. Jadi kita tengok kualiti hidupnya dalam pelbagai bidang tu tak ada ataupun kalau ada pun rendah sangat. Jadi tidak menyumbang sesuatu kepada dunia. Tapi tak lama kemudian, secara relatifnya lah, ya, secara nisbinya orang kata, dalam masa lebih kurang 20 tahun lebih sikit, kita tengok tiba-tiba orang Arab yang dulunya lekeh, yang dulunya hina, tiba-tiba dia muncul menjadi satu bangsa yang besar, satu umat yang besar. Orang tak peduli, akhirnya dia jadi pemimpin dunia. Orang yang paling berilmu, ya, maknanya menjadi jagoh-jagoh dalam pelbagai ilmu ini sehingga mereka boleh mengarangkan kitab-kitab yang besar-besar yang berbentuk ensiklopedia ini dalam bidang-bidang yang kita sebut tadi, diterjemah ke dalam bahasa barat. Orang barat, ya, terjemahkan buku Al-Biruni, Al-Khawarizmi, Ibn Haytham, Ibn Rushd ke dalam bahasa Arab, bahasa mereka. Bahasa Latin kemudian diikuti dengan bahasa-bahasa Eropah, yang bahasa barat yang lain. Dan dengan ilmu-ilmu yang mereka terjemahkan daripada ilmu orang Islam itu, mereka binakan tamadun moden mereka. Tuan-tuan dan puan-puan kalau rajin baca, boleh baca buku yang dikarang oleh seorang pengarang ahli sejarah barat yang terkenal, Robert Rifall. Bukunya The Making of Humanity. Itu dia mengaku bahawa dia kata, if not by the Arabs, modern civilization would have never arisen at all. Kita faham kan? Ya, orang faham Inggeris. Ya. Kalau bukan kerana sumbangan orang-orang Arab. Orang Arab maksudnya orang yang menggunakan bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni dia bahasa sebenarnya. Dia bukan bangsa, bukan dia etnik. Kalau kira orang Sudan tu, ya, mana ada, ya, apa banyak nak banding dengan orang sebelah Palestin, sebelah apa Jordan, ya, itu beza kan. Orang sebelah Sudan tu negro, ya, orang hitam, rambut keriting. Tapi kalau belah apa Palestin, belah Jordan, belah Lebanon ni orang putih-putih. Dia katakan orang jenis Roman juga asalnya itu. Tapi dia masuk Islam, ya, jadi orang Arab. Ha, tu. Ya. Jadi orang, kalau bukan sumbangan orang-orang Arab ni, orang yang yang menggunakan bahasa Arab, orang Islam maksudnya, bukan, kalau bukan sumbangan orang Islam ni, ya, tamadun modern tak akan, dia kata will never arisen at all, tidak akan bangkit selama-lamanya. Itu kena diakui oleh tokoh sejarah mereka sendiri. Sebab apa jadi macam tu, eh? Sebab apa daripada orang Arab yang sebab lekeh tadi kita, ya, yang tidak ada kekayaan, tidak ada ilmu, tidak ada tamadun, tiba-tiba dia jadi macam tu dan dia bina tamadun yang sungguh hebat. Bukan di satu tempat. Kalau kita kata tamadun India tu, dia India tu kan. Tamadun Cina tu China lah. Di Cina. Kalau tamadun Masyarakat, di Masyarakat. Tapi kalau tamadun Islam ni, rata dunia. Di Masyarakat pun ada. Di Asia Tengah pun ada. Di Andalusia, di Spanyol sana pun ada. Rata-rata tempat tamadun. Di alam Melayu pun ada tamadun Islam. Dengan ciri-ciri tempatan. Di samping ciri universal Islam tu ada pula ciri-ciri tempatan tu. Maksudnya,
Dalam masa beberapa tahun saja dia tengok berubah tu orang Arab. Daripada dia jahil, akhirnya dia jadi maha guru dunia ini. Sebab apa dia berubah? Kalau kita nak cari jawapannya, ialah Islam tu bila difahami dengan betul, kemudian ditatbikkan, diaplikasikan dengan cara yang betul juga, maka dia berubah. Ha. Yang tak berubah ni kadang-kadang faham tak betul. Kita faham tak betul, nanti saya cerita, faham tak betul. Ya. Kadang-kadang faham tu betul lah, buat tak betul juga, aplikasi tak betul. Pun tak jadi juga, dia kena faham dengan tepat. Sebab Rasulullah SAW, memanglah secara tabiinya, orang yang diturunkan wahyu kepada dia, dia yang lebih faham. Ya. Apa maksud wahyu itu, apa maksud ayat-ayat Quran itu, dan dialah yang lebih mampu mentranslatekan, menterjemahkan ayat-ayat wahyu itu ke dalam realiti kehidupan. Sebab itu dia berubah. Dia tepat. Faham betul pelaksanaan betul. Contoh. Contohlah, contoh tu tak YouTube, wallahu a'lam. Tentang fardhu ain dan fardhu kifayah. Saya ni mengajar banyak pusat pengajian tinggi, banyak empat ya, pusat pengajian tinggi APT, mula di Nelam Puri, daripada awal 70 hari mengajar di Nelam Puri, Kelantan. Kemudian bila Universiti Melayu nak ambil alih Nelam Puri, nak jadikan sebahagian daripada Universiti Melayu, saya datang ceramah maulud di USM. Entah pasal apa, dia kenal macam mana tu. Dia pelawar dia, jadi bersyarah di USM. Datuk Syahnu masa tu dia dekan saya. Dia lah, jadi di parti saya duduk kupas. Untuk huraikan apa kata kerja seorang nama Profesor Cicip Saifuddin, orang Indonesia. Dia duduk kupas tu, dia duduk parti. Lepas tu, saya balik Kelantan duduk seminggu. Ustaz Osman Muhammadi, rahimahullah. Dia datang ke USM seminggu sekali mengajar sastra Islam. Jadi dia rumah saya di Kelantan masa tu, dia bawa balik. Dulu ni kena isi burang sampai 12 apa halaman, kan? Halaman dulu tak ada lagi komputer, tak ada lagi. Dia pelawar saya datang ke USM. Ringkas cerita, saya datang ke USM. Nampuri USM. Lepas saya pencin Sara, ya, do berehat lama-lama, dia dah demo rehat tu. Pergi mengajar di Johor, Universiti Tun Hussein Oon pula, 2 tahun. Lepas tu saya balik berehat setahun. Pi pula, UAE pula. Tak ada habis lagi apa kontrak UAE tu. Dah setiap usaha kerajaan negeri Pulau Pinang panggil jadi mufti Pulau Pinang. Kita banyak apa pusat pengajian tinggi yang saya apa adalah boleh kumpul sedikit sebanyak pengalaman. Jadi saya nak cerita ni satu. Masa saya mengajar di UAE, Under General Studies. Yang tadi itu bolehlah asah balik Inggeris kita. Gilak balik Inggeris. Kalau tidak lupa. Ya. Kena belajar mengajar dalam bahasa Inggeris. Saya tanya pelajar dalam masa tutorial tu. General Studies ni, tuan-tuan dan puan-puan, dia mesti diambil oleh, dia ada subjek-subjek kita mengajar Islamic worldview, Islamic ethic, Islamic knowledge and civilization. Perlu diambil oleh pelajar-pelajar dari pelbagai fakulti. Ada yang engineering, ada law, macam-macam yang ada di situ, ya. Yeah. Ekonomi dan lain-lain. Yeah. Saya tanya, cuba kamu bagi satu contoh fardhu kifayah. Saya nak cerita, kebanyakan jawapan itu ialah sembahyang jenazah. Saya marah betul, ya. Saya kata, kamu ni kalau orang kampung jawab macam tu, saya tak marah lah. Ya. Padahlah dengan tahap pemikiran mereka. Tapi kamu ni pelajar universiti. Ya. Universiti Islam antarabangsa apa tu. Ya. Tapi ini jawapannya, fardhu kifayah, semayang-mayang. Yang kamu duk belajar ni, belajar engineering, belajar perubatan, ekonomi, ekotensi ni apa dia? Ya. Bagilah apa ni contoh-contoh yang lebih modern sikit, bukan? Itu nak ceritanya bahawa salah memahami fardhu kifayah dan fardhu ain itu. Sebenarnya fardhu ain ni
dia diwajibkan ke atas setiap individu Muslim yang mukallaf. Sebab apa? Sebab semua orang boleh buat. Orang nak semayang, nak puasa, haji pun kena ada apa, ada kuasa, ada apa ni, kemampuan, jadi keuangan, kesihatan, aman dan perjalanan, baru dia wajib, kan? Ini kita ni, kawan tu dah tak wajib, ada orang pula dia tak tengok jiran dia ni yang tak, anak-anak sekolah pun susah nak beli kasut, dia duk sibuk bagi duit kat orang yang tak boleh, yang tak ada kemampuan pergi Mekah ni, suruh pergi Mekah. Dia macam tu pula. Padahal dia tak nampak segi prioritinya itu, nak cari pahala ialah dia sumbangkan kepada anak-anak jiran dia yang tidak ada kemampuan untuk belajar ni. Itu lebih manfaat kepada umat Islam, bukan dia berpik. Ada pula yang hidup sedekah dalam Masjidil Haram ni, dah tahu kerjaan Saudi dah apa final kan, ya, dah memberi belanja yang begitu besar kepada Masjidil Haram. Ada ya orang Melayu weh, hidup sedekah sana. Dia orang kaya, ya. Ha, ni anak penakan dia tak apa, tak mampu nak pergi sekolah, dia tak peduli. Itu pun satu hal juga. Ya, dari segi tak faham mana prioriti, fiqhul aulawiyat kita tak ada. Ya. Pekah priority itu. Jadi fardhu ain ni sebab semua orang boleh buat. Fardhu kifayah bukan makna dia tak payah. Ya. Bukan perlu dikesampingkan begitu saja. Fardhu kifayah ni ialah dia nak menyelamatkan satu ummah ni, nak memertabatkan ummah. Yang notice individu saja. Ya, nak bagi dia okeylah, bukan kita ni kan. Pasal dia nak belajar semayang, nak belajar ibadat kepada Allah Subhanahu taala begitu. Tapi apa ni, bukan artinya fardhu kifayah itu tidak penting. Malah orang yang terpilih berdasarkan talent dia, berdasarkan bakat dia, sebab kita semua Allah Taala bagi bakat berbeza-beza. Bukan? Ada yang pandai matematik mudah dia bagi dia. Matematik sekejap je. Macam adik apa itu hari apa nama? Allah apa nama yang masyhur tu? Ha, dia ada formula dia sendiri. Sekejap lah dia buat. Dia berjuta-juta, ratus juta. Sekejap lah dia bagi jawapan, kan? Dan betul. Ha, lebih cepat daripada komputer lah tu. Jadi tapi bukan semua orang macam dia. Ada yang pun macam saya. Kalau matematik itu yang paling saya benci sekali. Sebab saya masa sekolah dulu, kalau masa matematik saya rasa macam gunung tak tahu kepala. Ya teruk. Kan? Ha, tapi kalau main nak sobek essay ke, nak pantun ke, itu pandai pula kita. Ya. Allah Taala dah atur dah macam tu supaya masing-masing memainkan peranan dalam masyarakat tu. Lengkap melengkapi, complementary. Ha? Itu yang Allah bagi kita talent atau bakat yang berbeza-beza. Orang yang dipilih itu dia mesti anggap itu fardhu ain. Bagi dia sebab dia mewakili kita semua untuk menyempurnakan fardhu kifayah. Kalau tidak tak gugur. Fardhu kifayah daripada masyarakat Islam. Satu lagi ratio, masalah ratio ni. Fardhu kifayah ni kena ke nisbah dia tu. Bukan dia kata, ni ada dah ni tiga orang yang buat yang jadi doktor, tiga orang Islam jadi doktor di Pulau Pinang. Cukup kah? Yeah. Kalau kita nak lahirkan 10,000 pakar GNO, ONG, silap, terbalik. ONG, Obstetric and Gynecology. Perbidanan dan penyakit puan. Kita nak lahirkan 10,000, kita perlukan. Kita kena rancang daripada sekarang. Kalau kita boleh melahirkan 999 doktor-doktor, sekarang saya nak tanya yang saya cakap ni sebab apa? Sebab yang masih ramai lagi yang duk menyambut bayi ni, orang lelaki-lelaki tau. Kau orang perempuan. Nantu saya salah seorang. Di Seremban, di Hospital Seremban. Dia mengkhusus dalam bidang perbidanan dan penyakit puan. Dia orang lelaki-lelaki, menantu lelaki. Anak saya doktor juga tapi perempuan. Jadi nikah dua tu. Jadi apa hukumnya tanya tu? Hukum orang lelaki-lelaki tengok, kita tengok aurat kecil pun tak boleh kan? Orang puan ni bukan aurat kecil, ya. Aurat besar. Dia tengok, kan? Jadi hukumnya dalam keadaan biasa haram.
haram oleh lelaki tengok aurat orang perempuan, lebih-lebih aurat yang besar, ya. Tapi kita terpaksa kerana darurah tu, kerana state of emergency, kita terpaksa, ya, sebab tak cukup orang perempuan. Jadi kita kena rancang, kalau nak menggugurkan fardu kifayah ni, kita kena rancang daripada sekarang. Kita kata 5-6 tahun lagi kita perlu kepada 10,000 pakar-pakar yang khusus dalam bidang, spesialis dalam bidang tersebut. Maka kita kena rancang daripada sekarang. Kalau saya kena kata, kalau 9,999 belum gugur lagi, kena cari seorang lagi, barulah gugur fardu kifayah. Jadi karena itu kita, saya katakan tadi, kalau faham pun tak betul, kita apply pun tak betul juga. Sebab itu kita tak ke mana-mana, ya. Sampai sekarang pun orang lain dah tinggal, kita begitu jauh, kita masih lagi di tahap yang rendah dalam berbagai-bagai bidang kritikal, ya. Dalam bidang-bidang kritikal kita masih ketinggalan. Sebab itu kita kena bagi faham, kalau kita nak apa ni, daulatkan Islam dan umat Islam, ya, kita kena tahu membezakan, bukan, kita kena tahu apa kedudukan fardhu kifayah itu, dan begitu ilmu-ilmu yang kita belajar, ilmu ain fardhu kifayah ni, kita kena tengok keperluan masyarakat Islam juga. Kalau kita perlu kepada bidang apa, pakar-pakar dalam bidang perubatan, kita kena galakkan anak-anak kita belajar dalam bidang perubatan. Yang saya nak tegaskan, janganlah kita berasa dilema ataupun kita berasa serba salah hantar anak kita belajar ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi. Sebab pertama saya sebutkan tadi, sign ini ialah ayat-ayat Allah Subhanahu Taala. Kalau kita dapat menguasai sign, dan kita itulah maknanya kita gunakan sign ini untuk berkhidmat kepada umat Islam dan berkhidmat kepada manusia-manusia yang lain, itulah saya ingat kita belajar dengan iman itu, dengan takwa dan iman, maka kita kedudukan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah akan lebih ataupun tidak kurang daripada kita hantar anak-anak kita ke mahad-mahad tahfiz, ya. Yang masalah sekarang ni, ibu bapa tu dia berasa guilty, dia berasa berdosa sebab dia dulu tak belajar, ya, tak hafal Quran. Tak hafal Quran, sebab tu anak-anak mesti dihantar untuk hafal Quran. Bagus, bukan kata tak bagus, ya. Tapi kadang-kadang yang saya nak tegur di sini ialah hafal tanpa kefahaman, ya. Kita kena pergi selangkah lagi, di samping kita ajak anak-anak kita hafal Quran, kita kena bagi dia faham ayat-ayat yang dihafalnya itu, ya. Barulah insyaAllah dengan kepahaman itu yang betul, maka kita implementasikan dia ataupun aplikasikan dia dengan betul, maka insyaAllah kita akan melakukan perubahan yang besar dalam masyarakat Islam kita. Ada lagi lah yang nak cakap, tapi masa saya ingat cukup cakap dulu. Terima kasih Sahib Usamaha, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. So kita dapat simpulkan bahawa daripada soalan yang saya kemukakan kepada Datuk Mufti tadi, bahawa kegagalan kita menguasai 2/3 dunia atau menguasai dunia seperti mana yang pernah kita kuasai satu ketika dulu, ialah kerana kita tidak tahu meletakkan sesuatu mengikut prioriti. Seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Mufti tadi, fiq aulawiyan, tak tahu nak letak yang mana dulu, yang mana perlu diberi keutamaan. Kalau tanya soal fardu kifayah, terus jawab solat jenazah. Ataupun dalam satu tagline yang lain, fardu kifayah orang lain buat, kita tak bayar. Sepatutnya apa salahnya kalau saya dalam soal fardu kifayah ni, kita buat orang lain tak bayar. Kita dulu. We have to lead them. Kalau kita tak buat, macam mana orang lain nak ikut? Ataupun mungkin kerana kita ni terlalu sibuk berbicara isu-isu yang kecil-kecil ni, sampai kita tak ada masa nak fikir isu yang besar-besar. Negara lain dah buat transformer. Negara lain dah buat dah pejuang-pejuang yang akan berjuang mempertahankan dunia. Tapi kita masih lagi sibuk buat filem-filem berkaitan dengan cinta yang tak habis-habis. Mawar berduri, kau untukku, yang tidak lebih daripada hanya membicarakan soal hati, perasaan. Dan di samping itu kita juga terdedah dengan isu-isu seperti isu khilafiyah dan juga isu-isu fahaman-fahaman yang lain
yang kian hari kian menghimpit masyarakat Islam, terutamanya isu Syiah dan juga isu-isu fahaman-fahaman lain yang terkini, etisma. Apabila dah nampak dah ada orang yang nak kembali ke zaman komunis dulu, yang isu ini sebenarnya tiada kesudahan daripada dulu sampailah ke hari ini, tidak lebih daripada hanya menambahkan kekeliruan kepada umat Islam. Apatah lagi di kalangan mereka yang kurang teliti dalam soal agama ini. Dato' Mazhar, bagaimanakah hendaknya kita menyusun langkah supaya kita tidak terjebak di dalam isu-isu seperti ini sehingga kita lupa prioriti yang sebenarnya di dalam kita mendaulatkan Islam, dan bagaimanakah kita sebagai umat Islam hari ini dalam mendepani isu ini? Silakan Doktor. Terima kasih mengusi hadirin dan hadirat sekalian. Antara perkara fiqh ataupun perkara penting untuk kita faham tabiat agama ini, kita mesti juga khususnya cendekiawan, para sarjana, mereka mesti berkemampuan untuk mengukur ataupun wajar untuk menganalisa kita sekarang ni berada di peringkat mana di dalam rajah dakwah kita. Sekarang ni kadangkala sebahagian pihak lah, bukan semua orang Islam ni, dia rasa macam dia Islam ni berada pada zaman Umar bin Khattab. Maka sebab itu apabila ada apa-apa, dia rasa dia nak bertindak macam mana Sayyidina Umar bertindak. Dan dia terlupa bahawasanya Islam, sejarah Islam telah melalui banyak zaman. Pada zaman Nabi berada di Mekah, Nabi tidak bertindak seperti baginda berada di Madinah. Kita hari ini ada banyak cabaran terhadap orang Islam. Sebahagiannya kita tak boleh bertindak. Kalau kita bertindak, orang akan tuduh lagi Islam. Hatta sebahagian daripada hukum hakam Islam, bukan kita menolaknya, tetapi ia belum mencapai tahap yang membolehkan ia dilaksanakan. Kerana Nabi tidak melaksanakan sebahagiannya, ataupun tidak diturunkan wahyu untuk melaksanakannya, kerana disebabkan keadaan. Masa peringkat Mekah, Nabi tak melaksanakan peperangan, kerana ketika itu ialah peringkat berhujah. Orang datang, Nabi hujah. Nabi datang, bagikan dalil, bagikan alasan kenapa Islam ataupun kerana apa ajaran Islam kata begini, tidak begini. Apabila sampai peringkat Madinah, ada kekuatan, dia pertahankan. Apabila buka kota Mekah, Nabi ada beberapa hasrat. Contohnya, kalau di hasrat Nabi, Nabi ingin runtuhkan Kaabah tu, buat balik. Macam mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi tangguhkan. Nabi kata pada Aisyah, laula hadithu qaumaki bil kufr la hadamtu Ka'bata wala banaitu ala qawa'id Ibrahim. Jikalah tidak kerana kaummu wahai Aisyah, baru saja masuk Islam, yakni baru saja kufur, baru masuk Islam, aku berhasrat nak runtuh Kaabah ni, nak buat balik macam Nabi Allah Ibrahim. Kerana Quraisy telah ada, pembinaan Quraisy itu sebenarnya tidak cukup. Sebab itu kita kata baca dalam sejarah, Nabi Ibrahim tu termasuk yang dipanggil orang sekarang sebagai Hijr Ismail, itu termasuklah Kaabah, kita tak boleh potong dah. Tapi Quraisy bila bina semula tak cukup duit yang halal tu. Quraisy pun tahu nak pergi Kaabah, nak bina Kaabah, dia kata hendaklah wang yang halal saja. Jadi itu saja yang cukup. Jadi kalau nak pergi Mekah jangan pakai duit haram. Jadi Quraisy bina pun dia pakai duit yang cukup, banyak tu saja. Jadi tak masuk lengkungan itu yang sebenarnya merupakan sebahagian daripada Kaabah. Tak apa. Nabi ada hasrat tapi Nabi tangguhkan. Sebab apa? Sebab kerana suasana Quraisy tidak mengizinkan. Takut dia terkejut, dia ada orang keluar daripada agama. Kita juga kena nilai persekitaran yang ada pada kita. Maka apakah prioriti yang ada? Isu etis tadi sebut, isu mazhab, isu macam-macam. Bagaimanakah isu ini ditangani? Ada pihak dia kata, saya bukan kata kita tak sokong etis, takkan kita nak sokong etis. Tapi etis ni, dia bukan semudah dulu.
apa bukti adanya alam ini, apa bukti adanya Tuhan? Kerana adanya alam ini. Mustahil adanya alam, adanya perkara, tak ada penciptanya. Oh, itu kita belajar dalam kitab dulu. Itu menunjukkan hujah yang paling kuat. Kenapa adanya Tuhan? Apa bukti adanya Tuhan? Adanya alam ini. Kerana mustahil adanya benda, tak ada pencipta. Sekarang dia tak sampai itu, dia sambung lagi. Habis Tuhan yang ada, siapa pencipta pula? Ha, itu pun soal. Dan kalau kita tengok penghujan etis, gila-gila dia, kita kena jawab dengan hebat. Orang tanya satu etis, kalau kau, dia kata, kalau kau menghadap Tuhan nanti, kau apa nak jawab? Kau tak percaya. Cuma tu, tu tengok ni. Ini barat lah. Aku akan kata, dia kata, wahai Tuhan, mengapa kau sangat zalim? Aku manusia biasa ni pun kesian tengok kanak-kanak yang kena bom dan macam-macam lagi. Kalau mampu aku nak tolong mereka. Sedangkan kau yang maha berkuasa, kau tak selamatkan kanak-kanak tu. Gauh kepala juga pengurusi tu dengan dia. Jadi ini bukan, maksudnya Epicurus telah kemukakan penghujahan sejak 3000 tahun sebelum Masihi, memperkatakan tentang masalah ini. Epicurus adalah penghujahan sebelum Stephen Hawking dan seumpamanya muncul dengan buku-buku dia yang mencabar ketuhanan. Epicurus telah tanya tentang 3 persoalan yang besar. Dia kata, Tuhan dalam pandangan agama ialah Tuhan itu ada kebaikan mutlak dan Tuhan adalah pencipta mutlak. Dalam masa yang sama kita lihat dalam alam ini adanya keburukan berlaku. Itu andaian etis. Jika keburukan itu bukan daripada Tuhan, bererti Tuhan bukan pencipta mutlak. Jika keburukan itu daripada Tuhan, bererti Tuhan bukan kebaikan mutlak. Maka semua pecanggahan ini menafikan kewujudan Tuhan, kata mereka. Ini bukan boleh jawab ada alam ini, ada bukan ni. Dia kata Tuhan itu menurut agama maha berkuasa dan Tuhan anti kepada kejahatan. Dan kita lihat kejahatan telah berlaku. Jika kejahatan itu berlaku, Tuhan ingin menghapuskannya. Tetapi Tuhan tidak mampu menghapuskannya, dia bukan Tuhan kerana dia tak mampu. Jika kejahatan itu berlaku, Tuhan tidak mau menghapuskannya, sedangkan dia mampu menghapuskannya, dia bukan Tuhan yang baik. Jika sekiranya kejahatan itu berlaku, Tuhan ingin menghapuskannya dan Tuhan menggunakan kuasanya menghapuskannya, kejahatan akan habis. Tapi mengapa ia masih ada? Ini semua persoalan. Bukan saya nak suruh tuan-tuan jadi nak cerita ni. Nak cerita maksudnya ini cabaran baru. Maka etis ini berkembang. Maka sarjana Muslim menulis buku menjawab etis dan seumpamanya. Dia tak boleh dijawab. Orang yang etis ni kami nak tangkap dia apa? Yang ni semua tak menambahkan iman mereka. Hanya akan menjadikan mereka lagi anti dah lah. Tindakan dan seumpamanya, sebab tu dalam hukuman dalam Islam pun, ba'da iqamatil hujjah. Setelah ditegakkan hujjah. Maka kita memerlukan ustaz-ustaz, para pemikir yang menganalisa, berfikir, bukan hanya bercakap, kita nak ambil tindakan. Ini cerita zaman Rom dulu. Yang telah gereja ambil tindakan kepada semua, akhirnya gereja pun dah tidak berkuasa apa-apa lagi hari ini. Saya nak ingatkan pihak berkuasa agama, termasuk diri saya sendiri, agama ini dibina atas hujah, bukan di atas kuasa. Kuasa hanya kepada orang-orang yang tahu hujah tapi saja nak menimbulkan kekacauan. Maka analisis terhadap penghujahan dan seumpamanya, itu satu. Kemudian golongan agama ini mempunyai pengaruhnya. Dan dia jangan mengeluarkan pandangan-pandangan yang menimbulkan kerosakan kepada alam ini. Kita tahu sekarang isu teroris. Ini kata Trump pun nak ajak negara kita pergi jumpa pasal teroris. Teroris ni memanglah satu benda, dia wujud tetapi ada exaggeration. Dibesar-besarkan lebih daripada tahapnya. Di samping dia wujud, kita tak boleh nafikan. Dia wujud. Kerana teroris kalau nak ikut yang bunuh manusia banyak, macam itulah. Bush bunuh 500,000 orang.
dikepung Iraq. Mozitong bunuh lagi banyak. 20 juta. Stalin bunuh lagi banyak. 80 juta. Starving rakyat dia. Kelaparan. Disebabkan tindakan mereka. Bin Laden semua ni pun tak tahu banyak mana mereka ni. Tapi jumlah tu adalah. Pengganas lah juga kalau betul dia bunuh. Tapi taklah sebanyak yang mereka ni bunuh. Tapi kita tidak boleh menjustifikasikan terorisme. Ia satu kesalahan. Tapi nak tanya, kenapa mereka ni pergi jadi teroris? Di samping perancangan jahat dan seumpamanya. Kerana ada sebahagian orang telah mengeluarkan pandangan bahawasanya mereka boleh berjihad ataupun berjuang dengan cara membahayakan orang lain. Memfatwakan jihad ni, fatwa yang salah. Sebab itu fatwa yang salah ni, sehingga membawa orang lain berperang atau membunuh pihak yang lain, orang itu yang bertanggungjawab. Kalau orang tanya siapa yang bunuh, yang menyebabkan keganasan, yang mengeluarkan fatwa. Jika ada mana-mana peristiwa yang menyebabkan manusia mati, terbunuh, yang mengeluarkan fatwa, mesti ditanya. Dalam riwayat Sunan Abi Dawud, ada hadis yang semua kita tahu, satu orang yang cedera kepala dia, dan kemudian dia tanya sahabat-sahabat Nabi yang lain, dia kata, hal tajiduna li rukhsatan, kamu tak dapati untuk aku kelonggaran ke? Kepala aku ni cedera teruk, aku tak boleh mandi, dia nak mandi wajib. Kata satu, dia orang kata, la najidulaka rukhsah, anta taqdirul alal ma, kami tak dapati untuk kau kelonggaran, engkau mampu gunakan air. Faghtasal, dia pun guna air, famat, dia mati. Kawan kepala pecah, sakit, macam mana Allah nak takdirkan? Hak the member ni semua jenis semangat kuat. Allah ayak sikit. Kalau sakit pun ugama. Ha, setengah orang. Dia ingat lagi kerah, lagi bagus. Lagi ketat, lagi bagus. Ini bahaya. Dia ni mandi dan dia mati. Berita ni sampai kepada Nabi SAW. Nabi kata, qataluhu, qatalahumullah. Mereka telah membunuh dia. Allah bunuh mereka. Siapa yang bunuh tu? Geng bagi fatwa tu. Padahal mereka akan bunuh. Dia bagi fatwa kerana nak kononnya semangat agama lah. Jangan nak mudah-mudahkan agama. Sampai sikit pun tak mau nak mandi lah. Tapi Nabi kata, qatalu. Qatalu. Mereka bunuh dia. Qatalahumullah. Allah bunuh mereka. Yani Allah balas mereka nanti. Innama shifa'ul 'ayyi as-su'alu, kata Nabi. Sesungguhnya ubat kepada bodoh, pada tak tahu, tanya. Tanyalah Nabi, yang nak pergi fatwa sendiri siapa suruh? Kata para ulama, perkataan Nabi qataluhu, qatalahumullah, mereka bunuh dia, Allah bunuh mereka, diletakkan di atas bau setiap orang yang mengeluarkan fatwa sehingga menjahannamkan pihak yang lain. Termasuk siapa-siapa yang mengeluarkan fatwa sehingga orang keluar berperang sesama orang Islam. Ini adalah perkara yang rosak, merosakkan umat Islam, yang berlaku di dalam sejarah orang Islam, disebabkan kerana kita tidak tahu memahami realiti kita. Sebab itu saya kata antara benda yang penting ialah dirasah al-waqi'ul mu'asir, mempelajari realiti semasa yang kita ada. Realiti semasa kita macam mana? So bila kita nak cakap Islam dalam konteks hari ini, realiti Malaysia, etis ke, banyak aliran ke, kita kena cakap macam mana hakikatnya, kesannya apa. Mungkin ada tuan-tuan mungkin tahu kadang-kadang sebab saya baru ni saya cubuk satu contoh fatwa lah. Ni tak apalah minta di Pulau Pinang, saya sebut minta maaf. Sama-sama. Fatwa susu, anak susuan. Susuan. Menyusu, bayi susuan. Bayi ni bila dia masuk ke hospital. Hospital nak buat rancangan menyusu. Maksudnya susu ibu. Jadi wanita-wanita ni bagi susu.
dermakan susu. Susu tu bagi kepada bayi-bayi yang tak cukup bulan, yang tak ada susu ibu lah. Sama ada mak dia tak ada ke, ibu dia kurang susu ke. Karena kalau dia minum susu biasa, dia jadi penyakit usus dia ni, bengkak. Dan Kementerian Kesihatan, dia memang nak selesaikan masalah. Tak apalah saya malas nak sebut, tapi kebanyakan yang fatwa yang ada ni, setakat sama Datuk Wan Salim pun tahu, yang dibincang di peringkat JAKIM, maksudnya nampak macam tak mau berlepas lah. Macam tak boleh pergi lah. Kita bawa, panggil dan kita bincang. Realitinya apa? Realitinya menyelamatkan nyawa. Yang ditakutinya apa? Takut sehari jadi anak susuan. Pertama, anak susuan dalam Islam bukan haram. Nabi pun anak susuan. Takut bercampur. Sehari tak terkenal mak dia siapa. Okey, hak tu kita kena atasi lah. Kerana ada orang kena atasi. Bubuh nama lah. Dia memang boleh bubuh nama. Dia memang bubuh nama pun. Siapa dia ibu? Lima kali kenyang. Ambil kau lima kali kenyang. Tak apalah. Itu seperti mana pandangan jumhur ulama. Tapi di sana ada pandangan Al-Lais bin Sa'ad ibn Hazmin, salah satu kaul Imam Ahmad, Mustafa Zarqa, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mereka berpendapat bahawasanya selagi tak menyusu terus daripada ibu, tak kira. Karena susu tu bukan susu saja. Kasih sayang ibu tu. Jadi kita buat keluar fatwa, kita bagi dua-dua. Hak pertama, hak ni siapa nak buat pakai yang ni, dia hendaklah dengan keredaan pihak yang menerima susu. Dan yang kedua, dia maklumkan siapa yang menderma. Dan kita luluskan untuk dibuat kalau dia nerima boleh lah. Dan kemudian kita maklumkan juga pandang ulama bahagian kedua bagi mereka yang tak mau mempraktikkan benda tu. Nak cerita apa? Kerana realitinya dunia telah berkembang dan bayi perlukan. Kita fikir zaman dahulu. Kita kena fikir realiti zaman sekarang. Dan ini yang saya nak sebut kepada, boleh kena ini sebut sentuh fatwa. Banyak fatwa-fatwa dulu yang kita kena fikir balik. Bukan kerana Islam tak sesuai. Realiti itu berubah. Dulu keadaan dia berbeza. Hari ini keadaan dia berbeza. Barangkali yang boleh dulu, tak boleh hari ini. Barangkali yang tak boleh dulu, boleh hari ini. Kerana berlakunya perubahan zaman dan berlakunya perubahan tempat. Terima kasih, Musi. Terima kasih, Dr. Mazhar. Kita, macam saya teringatlah Dr. Mazhar kata kereta Mercedes. Jerman, rupanya kereta Mercedes ni dia makin lama, makin laju, makin lama, makin laju. Dia makin lama, makin panas, makin lama. Dr. Wan Salim pun makin lama, makin panas. Tapi kita bila panas ni, kita nak kena slow down sikit lah. Dah pukul 10.20. Kita masuk pusingan yang ketiga. Pusingan yang ketiga ni kita bagi ke ahli panel seorang 5 minit saja. Sebelum kita buka soalan kepada umum. Dan soalan pun kita bagi peringkat awal ni, satu lelaki, satu perempuan dulu, dan kita tengok kupasan ahli panel macam mana. Baik, sebagai soalan yang terakhir kepada sahibul samah, Dato' Dr. Wan Salim, Wan Muhammad Nur, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Seperti yang kita dah maklum dan apa yang diceritakan dalam kupasan soalan yang pertama dan soalan yang kedua oleh kedua-dua ahli panel ni, nampaknya kita selalu sibuk dengan isu-isu yang lain dan banyak benda kembali kepada umat Islam. Adakah ini sebenarnya petanda bahawa dunia ini sudah sampai kepada penghujungnya apabila apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penghujung dunia, gambaran-gambaran yang berlaku adalah hampir sama dengan apa yang berlaku pada masyarakat kita hari ini, terutamanya kepada umat Islam. Silakan Datuk. Saya pasal susah sikit nak relate dengan apa peristiwa akhir zaman dengan isu yang kita bincangkan ini. Pertamanya ialah orang Islam ini dia suka fokus kepada benda-benda yang kecil-kecil. Dia ketepikan, dia pinggirkan benda yang besar-besar. Ini juga berkaitan dengan kefahaman yang tak betul. Sebab itu
kita perbesarkan yang kecil-kecil, kita kecilkan yang besar-besar. Nah, itu. Ya. Kemudian ini juga ada kaitan dengan sikap tertutup dan sikap terbuka. Al-inghilaq wal-infitah. Ya. Inghilaq artinya sikap tertutup, mengambil sikap tutup. Kita tak terima pandangan-pandangan yang baru-baru, pandangan yang pihak luar yang kita mudah prejudis, mudah buruk sangka bila orang mengutarakan satu idea yang baru yang kita tak pernah dengar zaman dulu ataupun yang menyalahi apa yang kita baca dalam kitab-kitab klasik kita, turos kita dulu. Ya. Kedua-duanya tak betul. Kalau dalam kefahaman itulah, dalam konteks itu. Sikap ketertutupan. Tak tahu betul, tak ada bahasa. Sikap ini rilak, tertutup ni. Sehingga kita tak mau terima walaupun benda tu benda yang kita nampak baik. Dia menguntungkan, bermanfaat kepada umat Islam. Tapi nak pegang yang lama juga. Saya nak buat satu contoh lah. Ini pun saya bersama Ha. Dia tuju tak? Tak tahulah, tapi harap dah tuju lah. Ni Tok Guru dia cakap ni. Tapi nampak anak murid lebih handal daripada Tok Guru lah. Bab wakaf. Saya pernah bincang dengan Mufti Perak, Tan Sri Haji Rusani dan Mufti Kedah bekas sekarang ni, Datuk Badruddin Haji Ahmad dan penasihat agama oleh Datuk Mat Jaya. Di hotel bersama, kami mesyuarat di hotel bersama dekat apa ni, airport KLA. Kemudian masa sarapan pagi itu saya bangkit masalah. Saya kata wakaf ni tak bolehkah kita ganyak sikit di pandang mazhab Syafi'i ni. Sebab bab muamalat ni kalau saya tengok, kalau kita rigid sangat dengan Syafi'i ni payah kita nak mengakomodatkan perkembangan apa semasa, saya kata. Kita macam mana? Saya contoh, saya kata. Bab wakaf. Ini ialah apa, mana kalau tidak ada dalam naus, saya kata, kalau tidak ada dalam Al-Quran, teks Al-Quran, tidak ada teks apa hadis. Dan ulama pun tak ijma', saya kata. Maka kenapa kita tak boleh ubah kalau kita tengok benda tu dah tak sesuai dengan zaman kita? Kalau kita kata patut apa dalam Quran tu ada naus qat'i dalam Quran atau dalam hadis atau ulama dah ijma', itu kita salute lah, bukan? Tapi ini dah Quran pun tak ada, hadis pun tak ada, ulama pun tak ijtihad. Tan Sri Rusani kata, macam mana? Ha, saya contoh macam ni. Dalam bab wakaf, kita kena wakaf tu pertama mesti benar, mesti ain. Kalau sewa nak wakaf sewa tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i kita. Ya. Kalau kau apa ni lah yang apa orang panggil yang diterimalah. Keduanya ialah mesti mu'abbad. Artinya wakaf tu selama-lamanya. Kalau saya kata saya ni ada sebuah rumah, saya nak wakaf 10 tahun. Sebab anak saya kecil-kecil lagi, tak perlu lagi belanja besar. Nanti dia masuk universiti lagi, anak saya masuk universiti, saya nak ambil balik. Saya nak stopkan wakaf tu. Masa macam ni tak boleh. Jadi wakaf mesti benda. Kalau saya nak wakaf, saya ada rumah. Wakaf rumah lah. Kalau saya nak wakaf, sewa dia saja. Saya kata, sewa, saya wakaf. Tapi rumah tu, saya nak pegang. Saya tak mau wakaf rumah. Tak boleh dalam mazhab ini. Tapi dalam mazhab lain ada yang boleh. Saya bersembang dengan orang Turki. Tengok dalam kitab-kitab Hanafi. Boleh. Jadi, kenapa kita masih lagi duk apa ni pegang dengan sesuatu yang kita tak, macam kita tutupkan pintu kebajikan orang nak buat. Kan? Orang nak buat kebajikan, tak boleh kerana kita tutup. Kita tak boleh wakaf ni. Ada kan jemaah? Oh. Kata Datuk Badruddin Kedah dah tak. Kut kita jangan buh nama wakaf kot. Yang buh wakaf cari nama lain. Saya kata saya tak kisahlah. Saya yang pentingnya ya objektif tu. Tujuan tu kan. Soal nak buat macam mana tu. Nak nama kata tak penting. Tak penting bagi saya. Itu satu ya. Maknanya bagi saya kalau tidak ada nas yang qat'i dalam Quran ataupun dalam hadis dan juga ulama tak ijma', kita tengok benda tu sudah tidak relevan, kita tak dengan zaman kita cari yang relevan. Saya ada satu impian satu dream orang boleh kata ya. Di segi
orang panggil kodifikasi. Kita nak mentakninkan, nak buat undang-undang. Saya tengok di Mesir dan beberapa negara yang lain, saya ingat Jordan juga. Dia orang ni tak kira mazhab sangat. Mazhab di Mesir tu sebenarnya ayat dia mazhab Syafi'i. Tapi undang-undang yang dilaksanakan, undang agama, mazhab-mazhab itu ialah dia ambil dalam pelbagai mazhab. Dia tengok yang mana dalam satu isu itu, dia tengok mazhab Maliki yang lebih bermanfaat. Maka dia ambil. Itu dia masuk dalam apa buku undang-undang. Dalam isu lain pula, tengok mazhab Hanafi yang lebih praktikal, lebih relevan dengan zaman kita, dia ambil. Dia jadi dia masuk dalam undang-undang. Dan dia pakai undang-undang itulah. Dia tidak lagi merujuk secara direct kepada mazhab-mazhab yang ada. Macam kita kan. Itu apa, itu satu mimpi lah bila nak boleh nak laksana lah. Itu kena pakat sebab tuan-tuan kita cakap di sini mudah. Tapi kami ada pengalaman terutama apa ni, pengurusi muzakarah apa fatwa kebangsaan ya. Tidak semudah itu sebenarnya. Sebab soal agama ni dia terletak bawah kuasa raja-raja. Raja-raja sangat sensitif soal agama. Sehingga dia pernah bagi amaran kepada Ketua Jakim ni. Jangan wujudkan satu kementerian baru ya. Ada seorang sultan cakap tu. Pada kau tu dah cakap apa semua dah nak balik tu. Dia panggil dia. Jangan ya mewujudkan jangan tubuhkan satu kementerian baru ya. Kata Jakim tu dia bimbang takut jadi kementerian. Jadi ambil kuasa-kuasa raja ambil kat Jakim dia tak nak. Itu pun kena cari juga raja-raja ni siapa yang daripada rujuk. Sekarang ni untuk mengetahui kita semua, Sultan Perak, Raja Nazrin, sebab dia ada PhD dan dia apa fikiran-fikirannya pernah. Jadi kalau raja yang tua sikit, nak Nazrin, macam mana ni? Nazrin cakap, tak apa, itu dia pakai kan? Kalau itu budak sikit, kan Nazrin, dia macam tu, raja-raja ni. Jadi maknanya tidaklah semudah itu, tak apa. Satu lagi, Allah, dia bagi lima, apa, dia bagi lima minit, saya dua minit. Saya nak balancekan. Yang sebelah lagi ni, yang belah nak terbuka, dia terbuka sangat. Sampai tidak ada apa, tidak ada tumang dia. Kita ni nak terbuka, kita kena kira masalah tu prinsip kah, tak prinsip kah. Kena kira juga suasana tempat kita. Tak boleh kita ambil luar tu. Asalkan boleh dilaksanakan di England atau di Amerika, kita terus bawa ke sini. Sentuh anjing, cium anjing dan sebagainya. Ada kemanfaat dia kita bawa benda tu ke sini. Masyarakat dah lama ni duk terima satu pandangan kalau anjing ni bagi orang Melayu mana satu haiwan yang memang tak boleh nak cium lah, tak boleh nak peluk cium dan sebagainya. Jadi kita bersikap keterbukaan sehingga tidak mengambil kira budaya tempatan kita. Jadi itulah apa maknanya. Kalau kita nak terbuka boleh, tapi kita kena kaji dulu adakah ianya bermanfaat untuk masyarakat kita ataupun dia akan menimbulkan, kita nak cari maslahah tapi dia timbul mafsadah. Mana yang sebaliknya itu, yang keburukan yang timbul. Kita nak cari kebaikan dan benda-benda yang manfaat tetapi kerosakan yang berlaku dalam masyarakat kita. Ya, jadi kucar kacir habis masyarakat kita. Jadi kita tak mau terbuka sampai membawa masuk pandangan-pandangan dan sikap-sikap yang tidak sesuai dengan tempat kita. Itulah apa yang dimaksudkan oleh Sahibul Samaha tadi, iaitu apa, walaupun fatwa kita boleh ubah ya, tapi kita kena lihat perubahan yang kita nak lakukan itu adakah memberi kebaikan ataupun sebaliknya. Kita kena hati-hati. Baru-baru ni kita bincang tentang antara mufti-mufti tentang apa yang baru ni dah heboh tu apa, tentang nasab, tentang nasab anak yang tidak sah apa ni taraf ya, tidak sah taraf sekali lagi anak yang tidak sah taraf. Tapi saya sebenarnya terpaksa memberi pandangan, saya kata kita kena hati-hati kerana apa pandangan yang kata 6 bulan ya, 6 bulan 2 lahzah tu dia ada asas yang kukuh dalam Al-Quran ya. Allah Subhanahu taala kata wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain ya, ibu menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun cukup
haulain kamilain, dua tahun genap. Kemudian ada ayat lain yang menyatakan tentang apa tu wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, mengandung, ibu mengandung dan ibu menyusu anak ialah selama 30 bulan. 30 bulan. Artinya 30 artinya tadi apa ni menyusu tadi dia kata 2 tahun genap, artinya 24 bulan. Kemudian mana pi lagi 6 bulan itu sampai 30 menyusu dan mengandung ialah 6 bulan yang ditetapkan untuk apa ibu-ibu yang apa yang tidak sah taraf ni untuk kita kira sebagai sah apa sebagai nasab dia sebagai sah taraf. Terima kasih apa benar ni kena bincang lagi karena masa tak sempat, jadi saya berhenti dekat ni saja. Terima kasih Mufti. Baik, terima kasih kepada Sahib Usama Datuk Dr. Wan Salim. Yang saya cuba fahamkan dan cuba ialah bagai adakah sebenarnya segala kerosakan-kerosakan yang berlaku ini sebagai tanda dunia ini sudah sampai kepada penghujungnya. Maksudnya begitu. Boleh sikit lagi Datuk Dr. Sambung sikit. Sama ada dunia ini sudah sampai penghujungnya, itu ialah tanda-tanda ya. Sebab dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada disebutkan tanda. Nabi pun zaman dia kata antara aku dibangkitkan dengan kiamat macam ni dah. Ya. Dekat sangat dah kan. Tapi kita sekarang tahulah sejak Nabi sampai sekarang dah 1400 tahun. Bukan. Jadi bagi saya tak kisah sangat. Maknanya dunia ni nak kiamat, nak kiamat tak kiamat ke, ataupun Nabi Isa nak turun ke, bila-bila nak turun, Mahdi nak turun ke, bagi saya tak masuk dalam perhitungan saya. Asalkan ada Quran di depan kita, ada rujukan Al-Quran dan sunnah yang sahih. Yang tu kita nak rujuk. Dalam segi penghayatan agama kita, kita tak perlu datang apa kedatangan Imam Mahdi atau Nabi Isa. Mungkin orang lain, orang Kristian dan sebagainya boleh perlu sebab untuk memperbetulkan apa kepercayaan mereka. Tapi bagi kita, selagi mana Al-Quran doa ada, Allah tak angkat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih ada, itulah apa yang kita jadikan rujukan dan panduan hidup kita. Pengusi, saya rasa apa ni ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh jadikan apa ni kita boleh fikirkan ya tentang mana masih jauh lagi kah atau sudah dekat kepada kiamat ni. Nabi kata dunia tidak akan kiamat. Saya tabik kepada mufti sama mufti apa ni Paleh, dia boleh ingat tu, saya kagum ingat apa dia punya teks kan. Saya tak ingat, saya ingat apa makna dia saja. Okey. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingat apa mufti Paleh boleh betulkan. Nabi kata dunia tidak akan kiamat melainkan setelah umatku menakluki kedua-dua Rom. Kita ada dua Rom, Rom Timur dan Rom Barat zaman dulu. Rom Timur Byzantium atau Byzantine ya, telah jatuh ke tangan umat Islam setelah Sultan Muhammad Al-Fatih menakluki Constantinople dan diubah kepada Istanbul sekarang. Ya, itu pada tahun 1415 lebih kurang begitu. Ya. Maknanya setelah Nabi sebut tu 800 tahun, kira-kira 800 tahun barulah setelah dicuba oleh berbagai-bagai dinasti dari zaman Umayyah, dari Umayyah lagi zaman Muawiyah dan seterusnya tu berapa kali, itulah zaman Sultan Muhammad Al-Fatih ya, Ottoman Empire barulah apa ni berlakunya ya apa yang ditelah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu lagi Nabi kata Rom sebelah lagi pun, Rom Barat akan jatuh juga. Itu berapa lama? Rom Barat artinya dunia Eropah lah sekarang ni ya. Pusatnya ialah di Vatikan ya, Rom Barat. Rom Timur pusatnya di Istanbul ataupun Constantinople. Jadi yang Constantinople sudah jatuh selepas 800 tahun Nabi sebut. Yang ni nak tunggu berapa ratus tahun lagi, wallahu alam. Adakah apa? Tapi kita kena optimis sebagai orang Islam, dia akan berlaku. Bila Nabi sebut dan kalau hadis ni sahih, insya-Allah apa mesti boleh tentukan ya. Kalau Nabi sebut mesti berlaku benar ni ya, akan berlaku. Tapi bila kita tak tahu. Itu. Tapi kita sebagai orang Islam kita kena optimis, kena yakin bahawa
akan jatuh Rom Barat itu ke tangan umat Islam. Cuma jatuhnya itu adakah melalui ketenteraan, ya, gerakan ketenteraan ataupun lain-lain jalan. Nabi tak sebut. Nabi tak kata tentera aku kan, apa umat aku akan menakluk apa ni Vatikan melalui tentera. Nabi tak sebut. Mungkin melalui dakwah, ilmu dan sebagainya. Mungkin apa ni kita apa ni pop-pop ataupun apa ni padri-padri akan ubah apa kepercayaan mereka daripada agama Kristian kepada agama Islam, kita tak tahu. Sah pada Allah Subhanahuwataala. Sekian saya pengisian. Terima kasih kepada Sahib Usamah Dr. Wan Salim. Khususnya kita pergi kepada pusingan yang terakhir kepada Sahib Usamah Dr. Maza. Sebagai kesimpulannya, sebagai kesimpulan sebelum kita buka kepada soalan, sebagai kesimpulannya Dr. Maza, masihkah ada ruang untuk kita umat Islam hari ini untuk mengembalikan zaman kegemilangan itu? Dan kalau ada ruang, di manakah turning point dia? Di mana? Where we have to start? Di mana? Adakah nak patah balik macam dulu ke, ataupun kita ada satu simpang yang kita boleh kona tok ya? Macam tu. Lebih kurang bahasa yang lebih mudah lah. Ya, terima kasih Mengusi. Hakikatnya dari segi kita nak mengamalkan agama, nak semayang, orang Islam semayang, puasa, haji, semua kita buat. Tapi kita sekarang ni membicarakan soal leadership. Soal bagaimana orang Islam boleh memimpin dunia ataupun tidak memimpin, ataupun kita menjadi golongan mustad'afin, golongan yang ditindas. Dan kalau kita study semua apa nama tamadun dalam dunia ini, semua tamadun yang bersifat tolerance, yang ada kelonggaran, ada flexibility dia, ada murunah dia, usianya lebih panjang. Sebab itu Turki antara yang panjang, kerana sebenarnya dia mula pada ujung-ujung dia mula tidak murunah. Pada sebenarnya pada awal dia agak murunah, dia agak ada flexibility dia. Semua kerajaan yang bersifat begitu mencengkam, dia akan menimbulkan pemberontakan. Sebab itu saya kata kita kena melihat khazanah Islam yang luas. Tadi Dr. Sahabat Sama Dr. Wan Salim telah sebut, ada Dr. Wan Salim buat contoh Mesir. Tapi saya buat contoh sikitlah, bukan nak kempen. Kita di Perlis juga tidak terikat. Contohnya orang Perlis. Perlis ada harum manis. Toki harum manis lebih kaya daripada toki padi. Kalau padi kena zakat, tak padan harum manis tak kena zakat. Dalam mazhab Syafi'i tak kena. Tapi harum manis kena zakat di Perlis kerana kita pakai mazhab Hanafi. Kerana demikian, tapi dalam Perlis tak timbul isu lah, pasal memang raja dia pun pesan kat saya, Mufti ingat Perlis tak ada mazhab. Maksudnya tak taksub mazhab lah tu. Maksudnya tak taksub bukan tak tolak mazhab, tidak taksub pada mazhab. Setiap kali jumpa ni dia tongkukan peringat, ingat kita tidak taksub mazhab. Dia takut saya pegang, saya boleh kalau saya sebut kata Syafi'i, kata Hanafi, kita tak taksub mazhab. Dia ingat. Jadi dia guidance. Dia ingatkan. Jadi kita tadi oleh kerana Sahabat Samah sebut contoh, saya boleh buat contoh satu lagi kot musim-musim ni. Contoh satu lagi. Kita ni terutama orang Pulau Pinang lah, kan? Kadang-kadang jiran sebelah rumah kita bukan Islam. Kita balik kampung, dia tolong tengok rumah. Ataupun kadang-kadang dia duduk di pejabat kita bukan Islam. Baik kawan, tengah hari kadang-kadang pergi makan sekali. Mari musim-musim ni kita buat korban. Kita bawa daging korban. Kita kata tak boleh makan. Kalau hang makan, beri batal pala. Dia terkejut. Apa saya punya salah? Kan? Dalam mazhab Syafi'i, ada kaul yang agak ketat dalam hal ini. Dalam Maliki, dia makruhkan. Tapi dalam kaul-kaul itu, utama dalam Hanbali, dia tak melarang. Kerana tidak ada dalil pun yang mengharamkan. Bukan Islam makan daging korban. Bahkan Quran kata la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tak larang kamu buat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu daripada kampung halaman kamu. An tuqsitu ilaihim, untuk kamu tuqsitu ilaihim,
Maksudnya bukan buat baik biasa, dalam konteks ini kata para mufassirin, yakni memberikan harta kamu kepada mereka. Bagi duit, bagi sedekah. Termasuk, kan? Dan Allah suka pada orang yang buat baik, orang yang adil. Dan ini adalah satu, terutama dalam, orang tengok semua orang Islam pakat makan. Jiran kita sebelah, ada kenuri aja. Ya, tapi you tak boleh makan. Ha? Dia pun mai tengok, bagus punya gulai. You makan ayam saja. Ha? Kalau you makan ni, ini akan menimbulkan satu persepsi yang negatif. Sedangkan kita ada kaul para ulama yang luas dalam hal ini, yang pihak yang menyatakan tak boleh pun, tidak ada dalil yang jelas. Hanya di atas menganggap benda ni ibadat, maka tak boleh. Tapi di segi mazhab Hanbali umpama, yang ibadat itu semelihannya. Soal makan, siapa boleh makan? Makan tu makan. Makan untuk orang awak. Jadi ini adalah pandangan yang ada dalam fiqh, bukan pandangan mazhab baru. Ini pandangan dalam mazhab Hanbali. Hatta kalau kita tengok dalam fatwa Arab Saudi yang dikatakan ketat, fatwa rasmi, lajnah fatwa daimah, dia menyebut tidak menjadi masalah non-Muslim untuk makan. Selagi mana mereka bukan kafir harbi. Melainkan kita letakkan kafir harbi lah. Itu nak tanya dari mana abang kata kafir harbi semua. Macam Pulau Pinang ni kacau lah kan. Okey. Tapi ini keluasan dalam agama. Jadi kita kena mengambil khazanah ini. Kalau kita nak bergerak ke depan, kita kena melihat khazanah di dalam fatwa para ulama. Bila kita ikat hanya bukan mazhab Syafi'i tak bagus, mazhab Syafi'i bagus. Tapi saya rasa macam tak apa tadi itu isunya. Ada pandangan yang mungkin kita berbeza. Kalau orang tanya saya misalnya, kalau satu orang bapa misalnya dia nak kahwin dengan seorang perempuan yang anak zinanya, dalam mazhab Syafi'i boleh. Tapi saya rasa kalau kita benarkan, dia akan menimbulkan satu persepsi yang sangat negatif. Kerana bapak tu bapak dia secara biologi, cuma dia kahwin tu ataupun tak cukup bulan, dia sendiri tak dapat anak tu pun dia zina dengan dia nak kahwin balik. Susuan tak boleh. Anak susuan tak boleh kahwin. Mazhab Syafi'i punya pandangan kerana tidak ada apa-apa hubungan. Itu pandangan dia. Tapi mazhab lain, kaul jumhur yang lain, mereka melihat umpama macam tadi dah sebut isu 6 bulan itu sebagai mengelakkan hukuman hudud. Yang ni tak boleh siapa nafikan. Tapi adakah siapa tak boleh nafikan anak 6 bulan? Tapi boleh tak orang isbat kan jika kurang? Itu soal lain. Nafi dan isbat. Ini tak apa, satu perbincangan. Tapi saya nak cerita, kalau orang mari nak kahwin, saya nak kahwin baliklah dengan anak ni. Saya rasa walaupun kita bermazhab Syafi'i, saya ingat mungkin kita elok bagi fatwa tak boleh kot. Kalau kahwin je seorang, satu Malaysia ni, campur dengan negara lain duk cakap bab ni tak habis. Image Islam kita. Dengan kita hormati Imam Syafi'i. Sebagai imam yang agung, Nasir Sunnah. Tidak ada imam sarjana sebesarnya. Tetapi kita boleh mempunyai pandangan yang lain. Kalau apabila isu sudah sampai ke tahap yang demikian. Jadi keluasan khazanah Islam ni diambil kira, diambil manfaat. Bukan tidak hormat mazhab, sangat hormat. Tetapi saya rasa kita kena melihat kaul-kaul. Di Malaysia, tentu siapa bayar zakat pendapatan? Siapa tak bayar? Angkat tangan. Yang tak bayar tu mazhab Syafi'i. Sebablah mazhab Syafi'i zakat pendapatan tak wajib. Itu mal mustafad mazhab Hanbali. Jadi kita ambil. Saya nak tanya, siapa yang tak pernah dengar muzik di sini? Dan tak dengar, radio tak dengar, TV tak dengar. Kebanyakan tak lah kan? Orang tak dengar. Siapa tak ada radio lah kereta dah? Siapa handphone dia vibrate dia tak bunyi? Lagu negara aku, lagu Pulau Pinang. Ini mukhalafah dengan mazhab jumhur. Majoriti para ulama daripada semua mazhab mengharamkan muzik. Tapi kita ni kebanyakannya tak pakai mazhab jumhur ni. Kerana kalau saja kalau zaman ni pakai tak boleh buat apa lah lagu negara aku. Hatta ulama Saudi haramkan muzik, dia pun menyanyi lagu negara dia pun ada muzik. Tak lepas lah juga kan. Handphone pun bunyi juga, kalau tidak tinggi-tinggi, astagfirullahaladzim, muzik bunyi pula dah. Artinya ada kalanya kita juga sebenarnya
melihat kepada keluasan. Ini kata Al-Imam Syatibi. Syatibi sarjana besar. Kata Syatibi, boleh jadi qaul yang dhaif pada satu zaman, kuat pada zaman yang lain. Realiti. Maka pandangan-pandangan dalam khazanah Islam tadi tersebut, kena hendaklah dianalisa semula supaya umat Islam boleh bergerak. Sebahagiannya, kita tak boleh bergerak kerana kita banyak sangat pandangan-pandangan yang menyebabkan macam tadi. Kita tak boleh nak pergi dah. Sedangkan orang lain mengambil kesempatan kerana kita tak boleh pergi itu, dia pergi lebih jauh. Agama bersifat. Kita jangan, saya baru sebut kat orang Arab, Saudi jumpa saya. Jangan bawa culture Saudi ke sini. Bawa Islam. Kerana Islam tidak bersifat kaum. Tengok orang perempuan sini. Kalau pakai pakaian, umpamanya. Kita pergi ke sana, wanita mereka pakai hitam. It's okay for them. Tak ada masalah. Kita tak pakai pakai hitam, semua pakai hitam kan? Di, bukan Saudi saja, di, juga di Kuwait, juga di di Qatar, juga di pakai hitam. Dan ramai orang kebelakangan ini, kalau nak pakai hitam tak apa, black is beauty. Tapi kalau nak kata ikut agama ni, perempuan kena pakai hitam. Saya ingat yang tu kita jangan kata. Kita pakai saja. Sebab Aisyah binti Sa'ad, dia kata, ra'aitu sittan min azwajin nabi alaihinna libas mu'asfara. Aku tengok 6 daripada isteri Nabi pakai baju warna merah. Kata Sa'id bin Jubair, dia tengok isteri Nabi tawaf pakai baju warna, berwarna. Maksudnya, culture satu hal, nas ugama satu hal. Nas. Kemudian interpretasi kepada nas itu, tafsiran kepada nas itu boleh dilihat daripada sudut yang berbagai-bagai. Sebab tapi Islam mesti bergenjak ke, mengatasi zaman. Kalau ikut pandangan fuqaha dulu, lagi susah. Orang bukan Islam tak boleh bina rumah tinggi pada rumah orang Islam. Hei, kacau lah ni rumah orang Islam duduk kuih rendah. Lagi mereka pembandaran tak bolehlah luluskan rumah mereka. Tapi saya ingat kita tak pakai kot kaul tu. Realiti pada zaman yang ada bangunan. Dan ini semua menuntut pengungsi untuk kita menyemak semula pendekatan kita di dalam menggunakan fatwa-fatwa agama. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Mazhar. Maka tamatlah pusingan kita yang pertama, kedua dan ketiga atas kupasan. Mudah-mudahan tajuk kita ini dapat kita kongsi bersama segala ibrah-ibrah yang kita dapat ambil, sejarah, segala sirah, segala fatwa-fatwa yang mungkin dibincangkan dapat kita manfaatkan. Jadi saya buka majlis ni kepada dua soalan sahaja untuk peringkat awal ni. Satu mungkin daripada lelaki, satu mungkin daripada perempuan. Daripada lelaki ada hari ni, nampak? Boleh terus ke mikrofon tu. Tarik dekat sikit, apa boleh tarik. Ubah tiang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman akhir ni zaman fitnah. Zaman fitnah. Soalan saya, bagaimanakah caranya kita nak berlapang dada? Maksud berlapang dada, apabila Nabi SAW bersabda, selagi kamu berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Tapi di hari ini, bila ada orang yang kemukakan hadis Nabi selain pada Al-Quran, Al-Quran kitab yang pertama lah, kitab yang kedua Al-Hadis. Tapi yang jadi masalah di hari ini, bila kemukakan hadis, mereka tolak hadis, dia mengatakan ini satu mazhab Wahabi. Dia tak boleh terima. Dia tak percaya ulama Wahabi yang bawa hadis ini, dia tak boleh terima. Jadi bagaimanakah caranya kita nak ajak masyarakat Melayu Nusantara ni
bersikap berlapang dada. Bila ada nas, dalil, fakta yang sahih, maka kita berlapang dada. Tak mau ikut, tak apa. Esok kita nak terima syafaat pada Nabi, susahlah. Sebab apa? Di hari ini dah kita tolak hadis Nabi. Jadi saya minta satu pencerahan daripada Mufti Negeri Perlis. Wallahu'alam. Baik. Cik daripada mana, Cik? Saya daripada Pulau Pinang. Nama Muhammad Saleh. Baik. Terima kasih, Cik Saleh. Baik. Satu lagi soalan daripada akhwat. Ada? Perempuan apa nak tanya? Tak ada. Kita nak bagi kat lelaki. Kita nak suruh jawab. Ada soalan lain daripada lelaki? Kalau tak ada, orang perempuan nampak macam tawaduk. Okey. Okey, kalau tak ada, kita minta sahih bersama Dr. Mazhar untuk sebab takhasus soalan ni kepada Dr. Mazhar. So, minta dia pi kok mana mai pun dia nak mai juga lah. Kesimpulan tu dia nak mai juga bunyi wahab tu. Silakan, Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon tanya. Banyak petang wahabi eh. Saya sebelum tu saya tertarik dengan Syekh Hamzah Yusuf. Hamzah Yusuf sebut problem dengan sebahagian golongan ini. Dia Hamzah Yusuf ni sufi. Dia kritik, dia kata problemnya ialah sebahagian mereka ni kalau ada orang kritik mereka bagi pandangan berbeza terus jadi wahabi. Padahal kawan yang kata wahabi itu pun kerana dia pun yang kena tuduh wahabi pun dia pun tak tahu pada. Satu hamba Allah kerja siang kuat, tak larat. Banyak kerja. Pi malam, Pahayang Aisyah tunggu semayang tarawih. Dia ingat semayang tarawih. Dia buat 8 je, nak pi 20 tak larat. Keluar-keluar orang kata hang wahabi. Dia pun tak tahu apa. Baru semayang minggu lepas. Jadi wahabi lah. Pasal semayang tarawih 8 rakaat. Jadi macam itulah sebahagian orang kerana prasangka tadi ni kan. Tak apalah. Cuma saya nak sebut, hadis Nabi ni ada upah keadaan. Yang pertama, hadis Nabi kalau ia dia panggil qat'iyatud dilalah. Maksudnya dari segi dalil tu dia jelas. Ada orang bangkang hadis tu, dia tolak. Sekalipun dia yakin hadis tu sabit, dia yakin sabit tapi dia tolak. Yang ni rosak lah dia. Ha? Ataupun kalau dia tak tolak Nabi, dia tak mu'amal, artinya dia berdosa kerana dia tahu benda ni jelas dalam hadis, dia tak mu'amalkan. Yang kedua, ada hadis-hadis atau Quran dan hadis juga ada yang disebut sebagai zaniyatud dilalah. Maksudnya zaniyatud dilalah ni dia boleh jadi macam hak kita faham, boleh jadi macam hak orang lain faham. Jadi di situ boleh berlaku khilaf kadang-kadang. Khilaf ni ada khilaf yang mu'tabar, ada khilaf yang tidak mu'tabar. Jadi apabila khilaf itu mu'tabar, kita kata macam ni. Kita mungkin saya tarjih satu pandangan, orang lain tarjih pandangan yang lain. Saya kalau tanya, saya habak pandangan saya. Dia orang lain tanya, dia habak pandangan dia. Tak jadi masalah. Taklah sampai saya nak kata dia kapi. Ataupun dia perlu kata saya kapi. Ataupun saya perlu kata dia sesat. Dia nak katakan saya wahabi. Ya? Pasal pandangan berbeza. Ini masalahnya. Kita umpamanya. Saya mari di negeri yang tuan-tuan pergi Perlis. Mayang-mayang, tengok-tengok mereka tak kunut subuh. Kata kacau ni depan ni. Di Perlis ni bukan zaman, dah kira dulu mereka tak kunut. Masjid-masjid yang ikut peraturan ni tak kunut. Tidak ada fatwa kata kunut sesat. Tak ada siapa kata kunut sesat. Khilaf. Yang muktabar. Cuma dari segi pengamalan rasminya, dia tak kunut lah. Macam tuan-tuan pergi Masjid Nabi lah. Tapi kalau tuan-tuan semayang sendiri di masjid di Perlis, tuan-tuan kunut. Kunut pergi 3 jam pun dia tak salah. Mereka tak mahu kunut lah. Aku nak kunut sampai 2 jam hari ni. Kunut lah. Kunut yang tak ada ni kunut subuh lah. Kunut nazilah ada. Kunut witir ada. Tuan-tuan pipi tengok. Tuan Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus. Bismillah. Tak bunyi. Kata kacau dah. Mereka ni tak baca Bismillah. Ya bukan tak baca Bismillah. Dia baca. Dia sir Bismillah. Tapi kalau ada orang tak baca Bismillah pun. Tidaklah sampai jadi sesat. Imam Malik dalam mazhab Malik. Dia tak baca Bismillah. Bismillah di dia tak baca Bismillah dalam Fatihah. Bukan tak kira Imam Malik tak baca Bismillah pula. Dia dengar tak habis lari kan. Dalam Fatihatul Kitab semasa salat dia tak baca, dia tak jaharkan, dia tak baca Bismillah. Bahkan dia makruhkan baca Bismillah. Makruh.
Katanya memang tak baca langsung, sir pun tak baca. Dalam mazhab Syafi'i, bismillah ayat daripada Fatihah. Wajib baca lah. Dan jahar pula. Dalam mazhab Hanbali, wajib baca tapi sir. Dia sirkan. Okey. Mazhab Malik, alasan dia macam mana hadis yang kita tahulah. Qasamtu salat baini wa ba'anna abdi nisfain. Fanisfuli wa nisfuli abdi wa li abdi masal. Yang ni kan, aku bagi sembahyang dua, sebahagian untukku, sebahagian untuk hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah hamadani abdi. Bila hambaku sembahyang dia kata alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan kata hambaku telah memuji aku. Jadi kata Imam Malik, mazhab Malik, Nabi sendiri habaq mula dengan alhamdulillah. Mazhab Syafi'i, dia kata bismillah tu termasuk daripada satu daripada ayat di dalam Fatihatul Kitab. Okey. Mazhab Hanbali, dia pakai hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Al-Bukhari, Muslim selainnya, yang dia semayang di belakang Nabi Abu Bakar dan Umar, kanu yaftatihuna salat bi alhamdulillah. Mereka itu memulakan semayang dengan alhamdulillah. Yang ini dia dengar dengan alhamdulillah. Bismillah, perlahanlah. Kalau ikut logik, ikut kira-kira matematik hat jenis tak pandai lah. Imam Syafi'i kata, siapa tak baca bismillah, tak sah Fatihah. Bila tak sah Fatihah, sah tak semayang? Tak sah. Imam Malik ni guru kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Malik muallimi wa anhu akhastu ilma. Malik itu guruku, daripadanya aku ambil ilmu. Boleh tak kita buat kesimpulan, Imam Syafi'i kata tok guru dia memang tak sah. Boleh tak? Boleh. Boleh tak? Tak boleh. Kerana bagi Imam Syafi'i itu ijtihad Imam Malik. Dia kalau tanya dia tak sah lah. Kalau tanya Imam Malik, saya tak baca bismillah. Bagus ya. Tapi tak ada pula dia berkelahi. Hak berkelahi ni, hak bawah ni lah. Lebih lajak pada laju weh. Tak baca bismillah Wahabi ya. Tak kunut Wahabi. Padahal itu khilaf mazhab. Muhammad Wahab pun tak ada weh. Kalau saya mari mayang di sini, saya jadi mayang dia boleh, saya tak kunut lah. Saya mari di sini, tu imam kunut angkat tangan, saya pun angkat tangan kunut dengan imam lah. Karena innama ju'ilal imamu liyutam mabihi. Dijadikan imam untuk kita ikut. Apa masalah? Tapi masalah tak kunut jadi pening. Aku ingat nak pergi kenduri rumah dia, tak mau tak kunut, tu dia. Tapi tak ada lah. Alhamdulillah dia perlih ada orang kunut dan tak kunut, tapi tak bergaduh lah. Ha? Kadang-kadang orang parti bergaduh lagi zakan sampai tak makan sembelihan mu. Ha, lagi zakan tu kan. Tapi artinya demikian. Kita kena tengok. Khilaf tu khilaf apa? Kalau khilaf tu benda yang ada dua tiga pandangan, kita mungkin tak setuju, kita bagi dalil-dalil kita lah. Kalau dia tanya mai, pasal apa yang entah pi fatwa kata tak payah kunut? Dah dia tanya saya. Habis itu orang yang kunut, dia kunut lah. Ini perbezaan pandangan. Makan sembelihan Ahlul Kitab, Kristian dan Nasara. Kristian dan Yahudi. Dalam mazhab Syafi'i, dia tak bolehkan. Dalam mazhab yang lain, mereka bolehkan. Orang yang pergi, kalau orang tanya saya di Amerika, dia makan kosher dan seumpamanya, saya kata bolehlah. Oi, saya tak mau makan. Benda ni bagi saya was-was lah. Tak payah makan lah. Tapi siapa yang makan jaga baik-baik. Dia nak makan lah, masalah apa? Masalah kita bukan masalah khilaf. Masalah kita tak tahu bagaimana menangani perbezaan. So kita tangani perbezaan. Saya berbeza dengan anda. Anda berbeza dengan saya. Tapi dari segi agama kita sama. Yang beza tu sikit dah. Tapi kalau dia kata, tapi menurut ijtihad saya sembahyang subuh ni sebenarnya tiga rakaat. Ha, tu pelain lah. Hak tu kita beza dengan dia lah kan.
Yang ni tetap dua rakaat, kunut dengan tak kunut umpamanya. Tapi kalau tadi ada dalil yang terang, hadis Nabi buat macam ni, dia tak boleh. Dia kata walaupun ada hadis Nabi, kita nak kira-kira tok nenek kita buat macam mana. Ha, yang macam ni menolak hadis Nabi lah. Yang ni kita kena jaga-jaga. Ha? Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Dr. Mazhar di atas jawapan kepada persoalan yang dikemukakan. Dan terima kasih kepada sahib samaha Dato' Dr. Wan Salim, dan juga sekali lagi kepada semua yang hadir bersama-sama untuk menjayakan program kita. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada program yang kita langsungkan. Terima kasih sekali lagi kepada pihak pejabat Yang Berhormat Exco atas penganjuran majlis ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada lain masa dan ketika dalam program-program lain yang yang menjurus kepada memantapkan diri kita dengan ilmu. Dan kita berharap agar kita teruslah menuntut ilmu sampailah ke akhir hayat kita insyaAllah. Mudah-mudahan dengan ilmu dapat menguasai, kita dapat menguasai dunia dan juga akhirat insyaAllah. Sekarang itu sahaja, apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu merupakan kekurangan dan kelemahan diri saya semasa saya mengendalikan program ini. Berbicara dengan orang-orang hebat ni kadang-kadang kita terasa kerdil dengan kejahilan ilmu kita. Sama-samalah kita mengambil manfaat insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Terima kasih kepada ahli jemputan kita, dan terima kasih kepada Yang Muhammad Datuk yang sudi hadir, dan tuan-tuan dan puan-puan. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, bagi siapa yang ada